siapin mikrofon tadi mulai makanan kemarin tuh sama wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi thayyibin wa ba'du. Ulama al-kiram wa habaibatan al-afadil al-akhas sayyidina wa rabbina al-karam berbagai haji hidayatullah wa ahli baitihi yang kita harapkan barokah doa beserta ilmu manfaatnya, dan yang Ajun Komisaris Besar Polisi Bapak Abdul Waras S.Pk. beserta staf-stafnya. Yang terhormat dan yang kita hormati Mudirul Ma'had Ali Al-Mubah Dr. Nurul Mubin M.Si. beserta semua kepengurusan Pondok Pesantren Al-Mubah, hadirin awal hadirin yang senantiasa kita doakan semoga selalu dapat meneruskan perjuangan Islam. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam ini kita semua masih diberi kesempatan untuk bersama-sama menghadiri pengajian ngaji bersama Gus Ulil Absor dengan tanpa ada halangan suatu apapun. Semoga kehadiran kita di sini dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal ibadah. Salawat dan salam Allah senantiasa kita curahkan baginda Rasulullah SAW. Semoga kita semua diberi saja. Saya di sini akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada malam hari ini. Thank you.
beliau mengalah buana, dan kita harapkan Gus Ulil nanti bisa memberikan semangat kepada para mahasantri agar mereka memiliki pemikiran yang luas. Saya tidak berani di hadapan Romo Kiai untuk menyebut agar mereka punya pemikiran yang bebas, saya tidak berani, tetapi pemikiran yang luas sehingga para mahasantri ini betul-betul ke depan bisa menjadi pemimpin yang bisa memberikan solusi dari setiap masalah yang dihadapi oleh umat. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan atas nama Mata yang Mubarak. Mohon pengampunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua atas nama pengasuh Pondok Pesantren Al Mubarak yang akan disampaikan oleh Al Mubarak bagi Hiram Jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa man baja. Hadirin muhtaramin, al khas al mukarram, jiwil absalatullah. Sekaligus nyai ingkang mulya Bapak Kapolres Wonosobo dan anggotanya, dan malam hari ini rencana akan meluncing polisi mengaji. Untuk itu pertama saya sampaikan terima kasih kepada Gus Ulil yang telah rawuh menawi kula mpun kenal dangu kali Gus Ulil tenggene koran, tenggene televisi, tenggene buku-buku. Barengan riyen kula ngapun Gus Ulil kelingan apa mboten kula kurisine 4 SK Gus satu pusaka yang ngundang Ulil mbien Nareko Tembantul yang ketika itu masih dikafirkan oleh 70 kiai. Lange kula termasuk sing gregeten iki. Iki kepiye kok iso kaya ngenal mujurin. Lah, itu hari ini kita akan mendapatkan ilmu paling tidak klarifikasi dari beliau yang seru saya mengikuti dialog ketika itu janjine yo ming mergo ada yang salah persepsi atau apalah. Kebetulan saya ngomong dengan Sarif. Sarif itu ngomong Rabu Gus Ulil dan sudah cepat saja di Mahat Ali. Ben karung buka anak-anak Mahat Ali niki, niki antara sendiri Pak, niki Mahat Ali terus di belakang juga Mahat Ali terus kemudian terus yang putih sana Mahat Ali. Ben karung pikirannya dibuka. Ben rada 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 yo kebuka. Itu terima kasih sekali. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Kapolres ini yang telah dari tadi siang berkegiatan di pesantren ini melakukan pelayanan-pelayanan, membuat informasi tentang pembuatan SIM, kemudian SKCK dan seterusnya. Dan kebetulan wingi sore ini kula di bel kalian kasih intel tentang akhirnya polisi mengaji wis ngene wae nang ilmu baro wesan gawe mangke ben dikai ngelmu-ngelmu karo Gus Ulil jan gawe Gus ning apa mangke karo polisi-polisi sing pengin ngaji niki dadi kepengin pencerahan ora upek-upek ngurusi ngurusi sing warna-warna mawon nanti ini ide gemilang dari Polres Wonosobo ada istilah polisi mengaji. Malam hari ini nanti akan diluncing oleh Bapak Kapolres. Monggo manggil rakyat yang 10 menit diberikan waktu untuk meluncing itu. Kepada tamu undangan semuanya saya sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan meminum berkah. Berkah bagi pesantren ini dan berkah bagi kita semua. Mekaten kula mboten saged matur panjang lebar salah kita badhe sarangan badhe ngaos kalian Gus Ulil saking kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mas kira-kira ya, Mas. Ya, Mas. Tanya lagi. Bye bye. Dari sini, Mas. Itu dua tanya dipegang ya. Sambutan yang ketiga atas nama Kapolres Wonosobo kepada Ajun Komisaris Besar Polisi Bapak Abdul Waras SIK dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Al Mukarram Bapak Haji Nur Hidayatullah selaku pengasuh pondok pesantren Manggisan Al Mubarok Manggisan, yang saya hormati Al Mukarram Kusulil beserta ibu, yang saya hormati Pak Abdul Arif, yang saya hormati pula teman-teman dari Polres, adik-adik santri, santriwati, dan yang hadir di majelis taklim malam hari ini. Syukur alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Pak Yai untuk bisa bersilaturahim. Mungkin adik-adik dan juga bapak ibu sekalian kaget, ini kok banyak polisi ten pondok. Tapi ini mboten cegatan nggih, mboten cegatan. Ini biasanya polisi cegatan. Kebetulan ini pada malam hari ini kita punya program Pak Yai. Nama ini pun polisi ngaji. Jadi yang mau ngaji bukan hanya santri, terus. Jadi kami dari polisi sendiri juga mau ikut ngaji. Tetapi ngaji di sini juga ada kepanjangannya. Gawe aman, jogo iman. Gawe aman pun ya kita untuk merubah mindset. Kalau dulu kesannya begitu polisi datang kan, oh sumber masalah datang. Niki atas izin Pak Yai Nur Hidayatullah kami membuat acara di sini gawe aman. Ada beberapa program yang kita lakukan untuk memberikan pelayanan yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Tadi sudah dilaksanakan, ada pengobatan gratis, kemudian ada bagaimana tata cara untuk memperoleh SIM. Tadi di adik-adik santri juga sudah nyoba gimana ujiannya, angka 8 dan lain sebagainya. Ada juga bagaimana cara membuat SKCK, persyaratan formilnya seperti apa. Ada masalah konsultasi hukum, artinya baik itu menyangkut pengaduan terhadap kinerja Polri sendiri ataupun ada hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah hukum yang bisa dikonsultasikan kepada kami. Demikian juga ada Jagong Kamtibmas, ini membuka ruang diskusi, ruang untuk saling memberikan informasi dalam rangka membangun Polri khususnya dan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan di wilayah Wonosobo. Dan yang terakhir ini yang paling utama, ngaji jaga iman, jaga iman. Kami di sini Polres Wonosobo juga sama Gus ingin menambah ilmu dalam rangka meningkatkan ketakwaan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya monggo nanti diberikan tausiah-tausiah kepada kami dalam rangka kita memberikan atau melaksanakan tugas untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat.
ya sekaligus juga bekal kami dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mau ingin surga bukan cuman santri Pak Yai, dari polisi juga pinginnya nanti di akhirat kelak ya diberikan jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya nikmat yang paling utama adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pun sama. Ini tujuan utama kami, dan yang paling pokok di samping itu juga kami ingin mendekatkan diri kepada ulama, guys. Kalau selama ini yang terkesan di media sosial ini kan polisi seolah-olah tidak cinta ulama, seolah-olah tidak sayang sama ulama. Nah, ini kita mau menghapus kesan seperti itu, bahwa itu tidak benar. Makanya kami pada hari ini bersama-sama dengan adik-adik santri, dengan bapak-bapak ibu sekalian, kita untuk berusaha mendekatkan diri kepada ulama. Ya monggo nanti kita sama-sama ikut mendengarkan pengajian yang disampaikan oleh Gus Ulil. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Yai Nur Hidayatullah atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk melakukan kegiatan di Pondok Pesantren Al-Mubarakin. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya penyerahan cenderamata dari Kapolres Wonosobo kepada pengasuh Pondok Pesantren Al-Mubarak. Hadirin awal hadirin yang dimuliakan oleh Allah, merupakan acara yang terakhir dan yang telah kita nantikan bersama, yaitu ngaji ihya bersama Gus Ulil Absar Abdullah yang akan langsung dimoderatori oleh Bapak Abdul Arif. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wamik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain, amma ba'du. Yang kita hormati bersama dan kita cintai Kiai Haji Ulil Absar Abdullah, yang nanti kajiannya akan kita dengarkan bersama. Yang kita hormati Romo Kiai Haji Nur Hidayatullah, pengasuh Pondok Pesantren Al Mubarok Manggisan, mugi-mugi diparingi umur ringkang panjang. Yang kami hormati Bapak Kepala Ma'ahad Ali Adinda Dr. Nurul Mubin. Yang kami hormati Bapak Kapolres Bapak Abdul Waras. Mudah-mudahan waras seterusnya. Amin. Tidak lupa kepada Bapak Abdul Khaliq Arif, Bapak mantan Bupati yang kita cintai, ada di belakang sana. Juga, nah yang ini harus saya sebut, Bapak Haji Hendri Wicaksono, Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Tengah. Harus kami sebut karena kalau tanpa beliau ini kita malam ini nggak ada snack.
Terima kasih atas bantuannya Pak Hendri. Para kiai ingkang rawuh wonten mriki, Bapak polisi, kami laporkan kepada Mas Ulil malam hari ini alhamdulillah rawuh beberapa pengurus P4SK baik tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan, juga rawuh beberapa pengurus MBCNU, juga rawuh badan-badan otonom NU, ada Ansor, IPNU, PMII, saya enggak tahu PMII ini badan otonom apa tidak. Badan interdependensi. Kemudian teman-teman mahasiswa dan santri-santri semua yang kami cintai. Sebelum nanti Mas Ulil akan ngaji bersama kita, saya ingin memberi sedikit pengantar bahwa perjumpaan saya dengan Mas Ulil kira-kira terjadi 22 tahun yang lalu di sebuah forum di mana niat saya waktu itu adalah untuk mendengarkan ceramah Gus Dur. Karena pada tahun 96 itu kami murid-murid ideologis Gus Dur ini sangat haus fatwa, ceramah atau apapun yang keluar dari Gus Dur. Sehingga waktu itu kemana saja ada Gus Dur, kita buru. Kita bergelantungan di bis dan lain-lain. Waktu itu di Pati ada acara namanya ziarah budaya. Saya kaget pada saat Gus Dur berhalangan, tidak hadir. Di depan ini yang mewakili bicara ini anak muda, ya, bicaranya keras, ya, ceplas-ceplos, tapi menarik. Ada satu kata yang sampai hari ini masih saya ingat. Kalau tidak saya, lalu siapa nanti yang mau jadi ketua PBNU? Belakangan saya tahu orang itu namanya Ulil Absor Abdallah. Ya, kita doakan mudah-mudahan jadi ketua PBNU secepatnya. Dan sejak saat itu saya tertarik untuk membaca dan apa ya, apapun terkait dengan Mas Ulil kita belajar. Karena bagi saya dalam hal progresivitas pemikiran Islam setelah Gus Dur ya Mas Ulil, sehingga layaklah insya Allah jadi ketua PBNU. Bapak Ibu sekalian, Mas Ulil ini santri tulen, lulusan pondok pesantren, bukan mutakhorijin kayak saya, ya. Jebolan, kalau saya ini jebolan, belum lulus sudah keluar. Kalau Mas Ulil ini selesai, khatam di pondok pesantren, mengaji seperti panjenengan semua, ya mulai dari jurmiyah, imriti, alfiyah, alhamdulillah khatam semua. Kemudian juga dari kitab-kitab sama seperti yang kita pelajari. Juga mengamalkan riyadhah sama puasa Senin Kamis, sholat tahajud, mutih segala macam, beliau sama. Cuma ada yang membedakan. Paling tidak saya mencatat ada beberapa ya, nanti bisa kita jadikan. Yang pertama, Mas Ulil ini ibarat santri ini rutenya berbeda dengan santri kebanyakan. Kalau kita kan dari pondok pulang menikah lalu ngajar di musola atau di madrasah diniyah jadi kiai pengasuh pondok pesantren, itu lumrahnya santri kan begitu. Jadi pengurus ranting NU ya, yang nasibnya agak baik sedikit ya jadi caleg dan anggota DPRD ya, kira-kira begitu ya. Nah, beliau ini aneh ya. Tidak aneh dalam arti tidak lazim. Begitu lulus pondok pesantren ke Jakarta, belajar di Lipia, itu pun bukan karena Lipia itu sekolahnya bagus banget, tapi karena di sana ada beasiswa gratis ya. Gratisan itu, kayak Mas Mubin tuh nyari gratisan hobinya. Tapi saya gak berani menghina dia di depan orang karena dia doktor. Saya belum. Nah, dari sana di Jakarta dengan segala dinamikanya, lulus dari Lipia, sekolah filsafat, kemudian sampai ke Boston. Boston tuh di mana? Di Amerika sana. Saya nggak kebayang santri salaf tiba-tiba bisa belajar sampai Amerika.
itu menyebabkan cakrawala dia, mengakibatkan cakrawala keilmuan dia itu tidak lumrah santri biasa, karena dia menguasai dua hasanah sekaligus. Yang pertama hasanah pesantren, hasanah Islam, hasanah tradisional, ya, sebagaimana lazimnya kita semua, dan menguasai bahasa Arab dengan sangat baik, baik bahasa Arab klasik maupun bahasa Arab modern. Itu menuntun Mas Ulil bisa membaca literatur-literatur kitab dari yang paling salaf sampai yang paling kholaf bisa, dan paham isinya. Di sisi lain, beliau juga bisa menguasai bahasa Inggris baik sekali. Tadi kebetulan di UGM saya mengikuti kelas Mas Ulil, kelas internasional. Itu dari awal, minal awal, ilal akhir, pakai Inggris. Dan alhamdulillah saya paling mudeng cuma 20%. Gradul-gradul gitu. Itu menyebabkan literatur modern itu dikuasai dengan baik, karena literatur modern itu mayoritas berbahasa Arab. Sementara kita, santri-santri pada umumnya, itu hanya menguasai literatur Arab. Bagi mereka yang sekolah umum hanya menguasai literatur Indonesia. Padahal menurut statistik, hasanah keilmuan atau literatur yang berbahasa Indonesia itu hanya 2% dari literatur dunia. Jadi kalau misalkan buku berbahasa Indonesia itu kita baca semuanya, taruhlah jumlahnya 100 juta buku berbahasa Indonesia, kita baca semuanya, itu baru menguasai 2% dari literatur dunia. Padahal yang kita baca berapa paling bukunya yang berbahasa Indonesia? Jadi jauh sekali. Nah, mayoritas literatur itu berbahasa Inggris dan berbahasa Arab. Nah, tidak bisa saya bayangkan. Saya sebagai santri amatir gitu ya, yang paling belajar Imriti, melihat Mas Ulil yang khatam alfiyah dari awal ke akhir lalu balik lagi ke awal aja sudah bingung. Apalagi melihat dia bisa bahasa Inggris yang bagus, membaca literatur. Itu menjelaskan bahwa jendela yang dibuka oleh Mas Ulil ini sedemikian luasnya. Bukunya, literaturnya sedemikian luas. Itu yang menyebabkan ada perbedaan dengan kelaziman kita. Itu sebagai pengantar. Dan nanti kita akan ada dialog, rekan-rekan sekalian. Kita ada dialog, dan mari seumpama nanti akan ada yang bertanya, nanti akan kita sampaikan sampai jam berapa, sampai sepuasnya, mumpung ada Mas Ulil di sini. Moga, Mas. Saya pakai dua-duanya. Enggak bisa, enggak nyampe. Oh, nyampe. Oh ya. Ini bekal. Di sini enggak apa-apa ya? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para rawuh, para pinisfuh, para masyayikh, hadaratul ulama al-mukarramin wal-mukhtaramin, wa bil khusus mudirul ma'had Kiai Nur Hidayatullah atallahu baqa'ah wa amadnahullahu bi ni'amihi, juga kepada Bapak Kapolres
sedang seluruh jajarannya pada malam hari ini yang bersedia hadir. Saya kalau ngaji dijaga polisi begini merasa aman saya. Enggak mungkin diserbu sesekelompok orang. Ini pengajian paling aman yang pernah saya alami dalam hidup saya. Cuma tadi yang dapat bingkisan kok hanya Pak Yai ya. Kepada yang terhormat Mudir Ma'had Ali Dr. Nurul Mubin dan seluruh mahasiswanya yang ganteng-ganteng ini semua mahasiswanya cowok semua, enggak ada yang putri ya. Oh, ada juga di belakang ya. Terima kasih atas kehadiran para mahasantri ya. Namanya mahasantri kalau Ma'had Ali ini. Kemudian juga para santri, ada Kiai Abdul Khalid, politisi handal NU di seluruh Wonosobo saya kira. Ada ketua fraksi DPRD dari fraksi PKB, selamat datang juga. Ada teman saya yang sudah berteman lama dengan saya sejak di Jakarta, wartawan senior Mas Farid Gaban, malam ini datang. Ini yang ngaji malam ini, Bapak dan Ibu sekalian dan juga para santri dan santriwati. Yang ngaji malam ini bukan saja ada di sini, tapi juga disiarkan melalui televisi Facebook dan diikuti oleh banyak para peserta dari Indonesia maupun luar negeri. Jadi Promo Kiai ini pengajian bukan hanya se-Wonosobo tapi sedunia. Jadi internasional ini. Tadi saya ngajar di kelas internasional di UGM, ini juga kelas internasional malam ini. Para masyayikh dan para pengurus NU juga, teman-teman aktivis NU, para aktivis PMII, menurut Mas Abdul Arif katanya malam ini juga beliau mengundang para pemain sepak bola dari PSIW. Enggak tahu datang ada atau enggak. Jadi ada pemain bola juga yang ikut pengajian malam ini. Lengkap pokoknya malam ini. Para santri, para santriwati yang saya cintai, yang saya hormati, terima kasih kepada Kiai Nur Hidayatullah yang membolehkan saya malam ini untuk ngaji di pesantren Al-Mubarak yang saya kira Mubarak betul, insya Allah, yang berbarokah. Terima kasih juga kepada Mas Abdul Arif yang memfasilitasi ini semua, yang memprovokasi saya untuk datang ke Wonosobo. Kepada teman dari fraksi PKB, terima kasih untuk snack-nya malam ini. Semoga ada snack untuk saya juga. Terima kasih semuanya. Malam ini adalah malam ngaji ihya. Sebelum saya mulai, saya berikan pengantar dulu. Saya ini pecinta ihya dari sejak di pesantren, di Kajen dulu, sampai saya kuliah di Jakarta maupun saya kuliah di Amerika. Bahkan saya mulai mencintai Al-Ghazali lebih dalam lagi itu justru waktu saya kuliah di Amerika. Waktu saya kuliah di Boston University, kemudian saya lanjutkan di Harvard University, saya mulai mencintai lebih dalam lagi Imam Ghazali. Dan saya bertemu dengan beberapa profesor di sana yang kemudian membantu saya untuk membaca Al-Ghazali dengan cara baru ya. Saya membaca kitab Ihya dengan cara pesantren, saya pelajari di pesantren. Waktu saya di Amerika, saya belajar Imam Ghazali dengan kacamata yang baru.
Nah, jadi saya ini mencintai Imam Ghazali tidak ujuk-ujuk sebetulnya ya. Banyak yang heran, kok Mas Ulil sekarang baca Ihya? Ada apa ini? Sebetulnya saya baca Ihya itu sudah lama sekali ya. Saya mencintai kitab ini sudah lama sekali. Kebetulan saya ini adalah pecinta sastra Arab ya. Baik Arab modern maupun Arab klasik. Dan Imam Ghazali, para santriwan dan santriwati dan para mahasantri, Imam Ghazali itu di mata saya adalah salah satu ulama klasik yang menulis buku ya dengan bahasa yang luar biasa indah. Imam Ghazali itu penulis yang luar biasa. Saya seringkali bercerita kepada teman-teman mahasiswa kalau saya diundang bicara mengenai Ihya. Kalau Anda ingin belajar menulis yang baik, belajarlah dari Imam Ghazali. Kenapa? Karena Imam Ghazali salah satu ciri khasnya adalah bisa membuat hal yang rumit menjadi mudah difahami. Imam Ghazali itu menulis buku tentang filsafat. Ya. Imam Ghazali menulis buku tentang filsafat. Judulnya dua buku. Yang pertama judulnya adalah Maqasidul Falasifah. Yang kedua adalah Tahafutul Falasifah. Ini dua buku Imam Ghazali yang ditulis waktu beliau masih menjadi rektor universitas yang disebut dengan Universitas Nizamiyah di Baghdad. Itu universitas terkeren pada zaman itu. Sebut saja itu adalah Harvard-nya dunia pada abad ke-10 Masehi. Itu yang menjadi rektor adalah Imam Ghazali. Nah, waktu beliau menjadi rektor, beliau menulis buku filsafat ini. Kalau ada santri dan santriwati yang kebetulan tertarik membaca tentang filsafat, bukunya Imam Ghazali mengenai falsafah itu lebih mudah difahami ketimbang bukunya orang-orang filosof sendiri. Imam Ghazali menulis kitab Maqasidul Falasifah itu adalah ringkasan dari buku-buku filsafat yang ditulis oleh para filosof-filosof muslim sebelum beliau, termasuk Ibnu Sina dan Al-Farabi. Kalau kita baca bukunya Ibnu Sina dan Al-Farabi, itu bikin kita pusing tujuh keliling. Susahnya minta ampun. Tetapi begitu ditulis Imam Ghazali itu, Pak Kapolres, itu kok jadi mudah itu. Karena apa? Karena beliau punya kemampuan menulis yang luar biasa. Selain bahasanya indah, juga cara menulisnya itu memudahkan orang. Jadi ciri khas orang yang cerdas dan jenius adalah membuat hal yang rumit menjadi mudah. Kalau orang yang bodoh itu orang yang membuat hal yang mudah menjadi rumit. Nah, itu bedanya. Ya. Kalau orang jenius membuat hal yang rumit menjadi mudah, kalau orang yang bodoh bikin yang mudah menjadi rumit. Pokoknya kalau ada orang kok ngomong kita enggak paham, rumit sekali, itu jangan-jangan sebetulnya dia enggak paham sebetulnya. Ya. Itu cirinya orang yang jenius, membuat barang yang rumit menjadi mudah. Itulah Al-Ghazali. Nah, saya membaca kitab Ihya mulai bulan puasa tahun lalu, Kiai. Mulai bulan Ramadan tahun lalu. Sebetulnya saya baca Ihya niku pertama alasannya karena kangen pesantren. Jadi tiba-tiba menjelang bulan puasa itu Pak Holik, mana Pak Holik ini? Ada di belakang ya. Saya tiba-tiba itu menjelang bulan puasa tahun lalu itu Pak Holik, tiba-tiba kangen ngaji ala pesantren itu. Kalau di pondok kan kalau puasa ada ngaji pasanan selama bulan puasa. Itu mulai dulu kalau saya ngaji dari habis sholat subuh
sampai habis terawih jam 12, kadang jam 1 malam. Dulu saya pernah pasanan di pesantren Al-Anwar di Sarang, pondoknya Kiai Maimun Zuber ya. Itu habis sholat subuh sampai jam 1 malam Mbah Maimun tuh ngaji non-stop, luar biasa, tahan sekali itu. Nah, saya tiba-tiba pada bulan Syakban tahun lalu menjelang puasa, saya kangen, saya kok kepingin ngaji lagi. Kemudian saya, karena saya pecinta Ihya, saya ngaji Ihya. Dan kemudian istri saya yang cantik ini di depan ini, istri saya ini ahli sosial media, ya, ahli media sosial. Kalau di Facebook dikenal dengan Mbak Admin ya, Mbak Admin, maksudnya Mbak Administrator ya. Beliau atau istri saya ini mengusulkan agar pengajian saya itu disiarkan langsung melalui Facebook. Karena anak-anak muda sekarang itu mainannya itu sudah bukan lagi kayak dulu Pak Kapolres di Tuban dulu itu main apa apa mobil-mobilan dari kulit apa dulu jeruk Bali itu loh. Iya kan, zaman kita kecil saya kan dolanannya itu apa bikin mobil dari kulit jeruk Bali, bikin senjata dari bambu isinya apa kembang jambu itu ya, petas-petus itu kan. Semua. Ah itulah, itu anak zaman old dulu mainnya begitu. Nah, anak zaman now itu sudah enggak kenal itu mainan apa mobil dari kulit jeruk Bali itu, enggak ada itu sudah itu. Nah, sekarang mainannya kan semua pakai gadget, ya kan. Semua mainnya pakai gadget. Gurunya namanya Sheikh Google. Ya kan? Al-Ustadz Google ini gurunya. Nah, kemudian ini kalau gurunya semua Google ya. Kalau dulu man laisa lahu ustadzun fa ustadzuhu syaitan. Kalau orang tidak punya guru, gurunya setan. Sekarang man laisa lahu ustadzun fa ustadzuhu. Jadi Google adalah bukan saya yang bilang ya. Jadi karena sekarang orang mainnya Google semua, ya sudah. Ini memang eranya sudah lain, Pak Kiai. Jadi ya sudah, kita harus mengikuti zaman, karena kata Al-Ghazali, Al-Insan Abna'u Zamani. Manusia itu adalah anak dari zamannya. Jadi ya kita mengikuti zaman, tapi ya mengikuti yang baik. Kita pakai media sosial ini supaya media sosial ini isinya, nah, ini Pak Polisi masih suka ini, Pak Tito kalau nonton malam ini masih suka dia. Media sosial sekarang ini isinya kan hoax, ya kan, berita palsu, fitnah, hate speech atau ujaran kebencian. Jadi kita, istri saya itu ketika itu, ya, saya semula mosok ngaji Ihya kok Facebook itu nanti sanatnya gimana itu, nggak nyambung gitu ya Pak Mas Ariban. Lalu istri saya mengusulkan itu, ya daripada Facebook diisi hoax, fitnah, hate speech, kenapa tidak diisi ngaji Ihya? Nah, itulah ceritanya saya ngaji Ihya via Facebook. Jadi saya ini sekarang Pak Kiai disebut sebagai KO, bukan KH, bukan Kiai Haji, tapi KO, Kiai Online. Santrinya ini namanya SO, ya, santri online. NU-nya juga NO online. Ya, jadi inilah ceritanya kenapa saya ngaji kitab Ihya. Saya kepingin, atau atas saran istri saya Mbak Admin ini, saya disarankan supaya ngaji Ihya disiarkan melalui media sosial, supaya media sosial kontennya isinya ini positif Pak Kapolres. Ya. Nah, malam ini saya akan ngaji Ihya. Ngaji saya ngikuti pengajian ala pesantren. Yaitu apa? Membaca kitab lafzon-lafzon, kalimatan-kalimatan. Membaca kitab Ihya secara kata demi kata, dibaca ala pesantren, dimaknani lalu diterangkan. Cuma saya karena yang ngikuti pengajian ini sak dunia ya. Jadi ya saya enggak bisa pakai bahasa Jawa.
Meskipun saya lebih suka kalau maknani kita pakai utawi iki-iku ya, ala pondok. Tapi kalau saya lakukan itu, saya pernah mau berniat begitu, diprotes anak-anak Madura itu. Enggak setuju. Ya. Nanti yang Madura enggak paham. Ya. Yang di Sumatera enggak paham. Ini yang ada satu santri yang dengerin kitab Ihya setiap saya ngaji dari daerah Papua. Gitu. Papua. Ada dari Kalimantan, ada dari Sumatera. Ada dari Nairobi, Kenya, Afrika sana. Jadi saya terpaksa pakai bahasa Indonesia supaya bisa dipahami oleh semua orang, ya. Baik manusia maupun jin paham semua ya. Kalau bahasa Jawa nanti yang paham hanya Jawa, hanya jin Jawa nanti. Jadi saya akan membaca kitab Ihya. Nah, yang saya baca ini, para bapak dan ibu sekalian, para teman-teman dari kepolisian, saya membaca bagian yang sekarang saya baca, ulasan Imam Ghazali tentang madakhilus syaitan, tentang pintu-pintu masuk yang dipakai oleh syaitan menguasai manusia. Jadi menurut Imam Ghazali itu dalam kitab Ihya ini juz ketiga, Imam Ghazali berkata bahwa mengutip sebuah hadis, ya, likulli insanin syaitonun, ya, likulli insanin syaitonun, ya. Setiap manusia itu punya syaitannya masing-masing. Maksudnya apa? Di dalam diri manusia itu semuanya tanpa terkecuali, ya. Dari tingkat manusia paling atas sampai yang paling bawah, itu semua ada setan yang melekat, ya. Ada sekat, ya. Setan melekat, ya. Artinya di dalam diri manusia itu ada yang disebut dengan, setiap manusia ada evil force, ada kekuatan jahat yang menempel dalam setiap diri manusia. Itu teori Al-Ghazali. Dalam sebuah hadis disebutkan, saya ngulang-ulang terus hadis ini karena ini penting ya. Yang bosan enggak apa-apa lah, saya ulang-ulang terus. Kata Nabi dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, setiap manusia ada syaitannya. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah termasuk Nabi juga ada syaitannya? Nabi mengatakan, iya. Nabi pun itu di dalam dirinya ada syaitan juga. Cuma setan dalam diri Nabi bedanya dengan kita adalah setan dalam diri Nabi ini kalau ibarat virus gitu, itu sudah dikarantina, ya, sudah dijinakkan sehingga tidak mungkin menggoda, menguasai Nabi. Karena Nabi itu sifatnya adalah maksum, terjaga dari kesalahan, infallible dalam bahasa Inggrisnya, ya. Dia tidak mungkin salah, terjaga, ya, direkso dening Gusti Allah. Itulah Nabi. Tapi ada setannya, cuma setannya enggak berani goda. Tapi kalau selain Nabi, ada semua setannya itu, ya. Mulai dari presiden, ketua DPR, ketua DPRD. Nah, ini ada ketua DPRD, ada setannya juga itu. Ketua partai, kiai juga ada setannya. Jangan dikira hanya santri dan orang biasa. Dan setan itu kata Al-Ghazali, teori Al-Ghazali ini menarik. Al-Ghazali mengatakan, setan itu tergantung orangnya. Makin levelnya tinggi, setannya juga makin pinter. Jadi kalau santri, mahasantri Ma'had Ali, itu setannya juga Ma'had Ali juga. Kalau santrinya tingkat aliyah, uliyah atau wusto, setannya juga wusto. Kalau yang orang-orang biasa di kampung-kampung, ya setannya setan kampungan juga. Tapi kalau orang itu makin tinggi martabatnya, makomnya, kalau orang itu profesor, setannya juga profesor. Jadi setan itu levelnya itu banyak. Setan itu tidak satu level. Kecerdasannya juga sesuai dengan kecerdasan orang yang ditempeli itu. Ini kayak algoritma di dalam Google sebetulnya. Jadi makin pintar objeknya, dia ngikuti rumusnya itu. Makin pintar juga. Jadi setan ini seperti virus
yang kalau dihantam dengan obat atau dengan apa itu ya dengan obat dengan antibiotik ya, makin lama dia makin kebal karena mengalami mutasi gen. Jadi setan itu makin pintar kalau yang ditempeli juga makin pintar. Jadi itulah kata Al-Ghazali. Nah, dalam bagian ini saya membaca tentang madakhilus syaitan. Mari kita mulai pengajian Ihya dengan menghadiahkan Al-Fatihah kepada muallif kitab ini, ila ruhi nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin, wa ila arwahil awliya'i wa syuhada'i wa salihin, wa ila arwahi amwatil muallifin wal ulama'i salihin, khususan muallifa hadal kitab Hujjatul Islam Aba Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'udumihi fid darain, amin. Wa ila arwahi amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan arwaha abaina wa asdadina wa masyaykhina wa asadidatina, wa khususan ila ruhi مؤسسي بلدنا هذا إندونيسيا ومؤسسي جمعيتنا نهضة العلماء وغفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم ويعلي درجاتهم شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, ya amin rabbi yassir wa a'in. Saya sampai kepada ini, wa min abwabihi al-'azimati. Ada yang pegang teks Ihya ya? Ada ya? Atau ya saya baca saja. Wa min abwabihi al-'azimati, wa min abwabihi, dan salah satu pintu-pintunya syaitan al-'azimati yang besar, yang pokok ya. At-tawassulu adalah tawassul ya. Yang disebut dengan tawassul di sini adalah at-ta'assub. Ta'assub atau fanatisme lil madzahibi, terhadap madhab-madhab, wal ahwa'i, dan pendapat-pendapat. Ahwa di sini artinya adalah pendapat dalam bidang akidah, madhab adalah pendapat di dalam bidang fikih. Jadi menurut Imam Ghazali, salah satu pintu-pintu syaitan masuk untuk menggoda dan menguasai jiwa manusia itu banyak sekali diterangkan sebelumnya. Ada pertama itu pintunya syaitan masuk menguasai manusia dan merusak jiwa manusia adalah al-ghadab wasyahwah, marah dan syahwat ya. Kata Al-Ghazali, di dalam diri manusia itu ada dua kekuatan yang destruktif. Yang pertama adalah al-quwah al-kalbiyah, kekuatan anjing ya, kekuatan asu. Dalam diri manusia itu ada asu, ada anjing, yang membuat manusia itu punya tendensi atau kecenderungan untuk melakukan agresi, serangan kepada orang lain. Manusia itu senang kalau orang lihat tengkar dan poropadu, apa poropadu itu, berdebat apa ya, nonton ILC itu senang itu. Ya. Orang tengkar, debat apa ya, poropadu itu senang, ngeploi. Ya. Kalau ada orang tengkar dikeploi, itu bagian dari kekuatan kalbiyah. Kekuatan anjing dalam diri manusia. Kekuatan kedua adalah kekuatan yang oleh Al-Ghazali disebut dengan al-quwah al-khinziriyah, kekuatan yang bersifat apa? Celeng, babi, celeng. Pak Holik ketawa. Jadi kekuatan celeng. Apa itu cirinya celeng dan babi itu? Cirinya adalah mengkonsumsi barang tanpa kontrol. Ini salah satu fenomena modern. Orang modern itu hidup di dalam, yang dalam bahasa
sosiologi sering disebut dengan material affluence, ya, kelimpahan materi. Orang modern itu sekarang, aduh, sudahlah kalau di sini santri nggak main buatan angsal handphonean, ya, buatan angsal. Tapi kalau pulang pasti main handphone. Kalau kita lihat Facebook itu, wah, setiap saat disodori iklan ini, iklan itu, ada Lazada, ada macam-macam, disodori produk yang macam-macam. Sekarang itu kita hidup di dalam era di mana barang itu diproduksi secara massal dan murah sekali. Murah sekali, karena massal itu. Dan itu membuat orang mengkonsumsi barang seenaknya. Sampai sumber daya alam kita terkuras habis, ya. Energi terutama, energi fosil. Sekarang ini kita mengalami polusi udara kita. Ada apa, lapisan ozon yang makin berkurang, ya. Karena apa? Karena kita menggunakan energi fosil yang tanpa kontrol, karena kita memerlukan energi yang makin besar, makin besar, makin besar. Karena apa? Karena kita punya syahwat. Itulah salah satu madakhilus syaitan, pintu masuknya syaitan. Yang kedua adalah pintu masuknya syaitan adalah al-hasadu wal-khirsu, sifat dengki dan apa, loba. Apa itu lobo itu? Rakus, ya. Orang rakus. Itu salah satu madakhilus syaitan. Kemudian yang ketiga, salah satu pintu masuknya syaitan adalah diterangkan dalam kitab Ihya, yaitu orang yang kenyang makannya. Ya, orang yang kenyang makannya itu akan membuat dia lupa Gusti Allah, lupa Allah, lupa zikir dan segalanya, karena perut yang kenyang itu membuat otak manusia tidak bisa bekerja dengan baik, bikin ngantuk. Kalau orang Melayu itu cirinya adalah habis makan ngantuk, nggak tahu kenapa itu. Karena itu salah satu filosof besar Islam namanya Ibnu Sina dalam kitabnya Asy-Syifa, dia menulis pembahasan panjang sekali tentang bahaya orang-orang yang kebanyakan makanan, kebanyakan minum, kebanyakan melakukan hubungan seksual atau jima, ya. Jadi kata para filosof Islam, dan ini meneruskan tradisi di dalam filsafat Yunani, manusia itu tidak bisa hidup bahagia kalau dia tidak moderat. Sekarang kita bicara tentang Islam moderat, ya kan? Islam yang apa? Moderat, yang jalan tengah, yang tawasud, ya. Nah, moderat itu sebetulnya bukan sekedar masalah agama. Dalam segala hal kita harus moderat. Itu ajaran para filosof Islam. Makan harus moderat, minum harus moderat. Jadi kalau Anda mengaku Islam moderat tapi kok kenyang terus kalau makan, itu bukan Islam moderat itu. Itu moderat di bibir saja, ya. Jadi moderat, moderasi, tawasud, ya, itu adalah nilai yang baik yang mesti diterapkan dalam semua hal. Karena itu Nabi pernah dilapori para sahabat, Nabi, ya, Nabi ini kan sudah dijamin oleh Allah akan diampuni segala dosa yang sudah lalu maupun yang akan datang. Nah, kami-kami yang bukan Nabi ini bagaimana? Apakah kami ini bisa mengejar makom atau tingkatannya Nabi? Kalau gitu kami akan berusaha untuk puasa setiap hari, tidak mau kawin, akan ibadah setiap saat non-stop. Ketika Nabi dilapori oleh para sahabat seperti itu, sahabat yang kepingin menjadi orang yang tekun beribadah, ya, tetapi melebihi batas, itu dicegah oleh Nabi karena itu dianggap sebagai tindakan yang justru melawan ajaran Islam, ya. Karena itu disebut dengan at-tafrid atau ekstrim di dalam melakukan ajaran agama. Itu enggak boleh karena itu enggak moderat. Itu salah satu
pintu-pintu masuk syaitan. Yang berikutnya adalah salah satu pintu masuknya syaitan adalah hubbut tazayyun minal athathi wat thiyabi wat dar. Kita membagus-baguskan rumah, pakaian dan seterusnya. Ini kritik kepada kita semua sekarang. Ya. Al-Ghazali mengatakan kalau orang suka bermewah-mewah dengan baju, pakaian, rumah, kendaraan dan segala macam, hati-hati. Karena itu sebetulnya pintu masuknya syaitan menguasai manusia. Kemudian salah satu pintu masuknya syaitan juga diterangkan al-ajalah, sikap tergesa-gesa. Orang itu kalau tidak berpikir sebelum bertindak, itu most likely, kemungkinan besar dia akan melakukan kesalahan karena tanpa pikir bertindak. Karena syaitan itu menunggu di tikungan pada saat orang melakukan tindakan yang tidak dipikir dengan masa-masa. Kemudian, nah sekarang bagian berikut yang saya baca ini, salah satu pintunya adalah juga at-ta'assub, fanatisme terhadap lil madzahib wal ahwa. Madzhab artinya adalah madhab di dalam fikih, ahwa artinya madhab di dalam bidang akidah. Istilah ahwa di dalam penggunaan para ulama klasik, al-ahwa itu artinya adalah pendapat dalam bidang akidah. Wal-hikdu, ya, termasuk pintunya masuk syaitan menguasai manusia, wal-hikdu dan dengki alal-husumi terhadap apa? Al-husumi, para musuh, ya. Wanadharu dan melihat ilaihim kepada al-husum bi'ainil izdira'i dengan mata menghina wal istihqari dan ngenyek. Apa ngenyek? Mencibir, ya, menghina. Orang kalau sudah ta'asub, fanatik kepada satu kelompok, pada satu madhab, pada satu akidah, ya, kadang-kadang dia kebablasan sehingga melihat orang lain yang berbeda pendapat itu dengan mata mencibir, ngenyek, atau dalam bahasa media sosial sekarang nyinyir, ya. Nyinyir itu. Nah, itu salah satu sifat yang disebut oleh Al-Ghazali dengan at-tawassul wa ta'asub. Itu pintu masuknya syaitan merusak jiwa manusia itu. Hati-hati itu. Sekarang kita hidup di zaman ketika orang sekarang bertengkar satu dengan yang lain karena perbedaan pendapat, ya. Mudah mengkafirkan, membid'ahkan, mensyirikkan dan segala macam. Itu salah satu bahaya dari ini, penyakitnya para ulama ini. Bagian yang ini bukan bagian santri ini bagian ulama ini. Jadi Imam Ghazali itu kitab Ihya'nya itu memang kalau dibaca itu kadang-kadang kita agak sedikit apa takut kita itu. Jangan-jangan kita kena sindir. Semua orang disindir oleh kitab Ihya', ya. Mau kiai, mau pemimpin, mau santri, mau orang biasa, semua kena sindir. Makanya kadang-kadang saya kalau ngaji Ihya' agak takut-takut di ini kapan saya kena, ya. Tapi kalau yang kena orang lain saya seneng gitu. Tapi kalau yang kena saya, wah takut juga saya. Jadi kitab Ihya ini kitab yang nampar banyak orang. Karena itu baca Ihya ini harus siap ditampar, ya. Karena kalau nggak siap ditampar kita bisa. Makanya membaca kitab Ihya itu syaratnya, saya juga baru sadar setelah hampir setahun baca kitab Ihya ini, saya sekarang punya ilmu baru. Orang kalau mau baca kitab Ihya itu syaratnya, salah satu yang penting adalah siap untuk menghilangkan ego. Kalau kamu tidak siap disindir kitab Ihya, jangan baca kitab ini. Karena ini kitab isinya itu memang menguliti jeroan semua orang, mulai dari yang tingkat atas sampai yang bawah. Ya. Jadi kitab Ihya ini kitab yang nguliti jeroan manusia, jiwa manusia itu. Karena itu kalau mau baca kitab ini kok kita masih punya ego yang tinggi, mau masih jaim, masih apa ya? Wah, jangan baca kitab Ihya. Nanti kamu bisa kecewa. Jadi kalau mau baca kitab ini memang harus siap ditampar oleh Imam Ghazali dan siap disindir, ya. Tapi ini penting karena untuk mengingatkan kita semua. Kita itu harus ditampar supaya kita tidak lupa diri itu.
Jadi salah satu penyakit dari orang-orang alim adalah dia itu kadang-kadang melihat musuh-musuh atau orang yang berbeda pendapat dengan dia dengan ainul izdira'i wal istihqar. Melihat dengan mata ngenyek, mencibir dan menghina karena dianggap dia punya pendapat yang berbeda. Wadzalika, dan itu semua adalah mimma, termasuk sesuatu yuhliku yang merusak, al-obada kepada para ahli ibadah. Sifat ini, pintu masuk setan yang ini, itu adalah jalan yang biasanya merusak orang-orang ahli ibadah. Bukan orang biasa ini, orang ahli ibadah. Wal fusaqo, dan orang-orang yang ahli, yang tidak ahli ibadah, orang fasik ya, orang yang tidak ahli ibadah. Jadi artinya pintu masuk ini itu destruktif kepada dua pihak sekaligus, orang yang saleh dan orang yang jahat, dua-duanya kena. Fa inna ta'na, karena sesungguhnya mencela ya. Fa inna ta'na, karena sesungguhnya mencela finnasi terhadap manusia, wal istighola, dan kalau bahasa pesantrennya ala pesantren pantura itu wal istighola dan ketungkul ya. Monten begi ketungkul ya. Sami ya. Ketungkul. Pak polisi paham enggak ketungkul itu? Tahu enggak, Pak? Pak enggak tahu kan ketungkul ini hanya di pondok ini. Ini bahasa Jawa ala pesantren, ketungkul itu sibuk artinya. Tapi sibuk itu agak kurang pas untuk menerjemahkan kata ketungkul. Mas Arief tahu enggak ketungkul? Tahu. Tahu kan? Tapi bahasa Indonesianya kan enggak tahu kan? Iya, padanannya enggak ada. Enggak ada itu. Ini ya, itu sama dengan mak jegagi itu enggak ada. Apa itu? Jadi itu pesantren tuh ada kadang kaya dengan bahasa-bahasa yang unik kayak gitu ya. Wal istighola, dan ketungkul atau sibuk bidzikri naqsihim, dengan menyebut kekurangan orang-orang itu. Semua itu sifatun yang merupakan sifat majbulatun yang tertanam, yang apa itu ya tertanam fitobai di dalam tabiat manusia. Minas sifati, dari sifat-sifat as-sabu'iyati yang bersifat hewan buas. Jadi dalam diri manusia itu ada hewan buas yang punya sifat-sifat destruktif yang membuat orang kalau dia sudah mengikuti satu mazhab, kalau dia tidak sadar diri itu bisa kebablasan lalu ngenyek semua orang, menyesatkan orang lain. Karena itu Imam Ghazali di dalam kitab yang lain beliau menulis buku judulnya Faisalut Tafriqah Bainal Islami wa Zandaqah. Ya, ini kitab kecil, tidak setebal Ihya ya. Ihya ini kan kitabnya ini 4 jilid. Ada kitab judulnya Faisalut Tafriqah Bainal Islami wa Zandaqah. Di situ Imam Ghazali menerangkan tentang bahayanya orang yang menganggap bahwa kebenaran itu hanya ada pada madhabnya dia saja, lalu menyai orang lain, itu bahaya. Bahkan Al-Ghazali mengatakan dalam kitab itu al-haqqu yaduru fi kulli madhabin ya. Kebenaran itu kadang-kadang ya ada dalam semua mazhab, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, Asy'ariyah, Maturidiyah dan mazhab-mazhab yang lain ya, Sunnah, Syiah, semua itu kadang-kadang kita menemukan kebenaran dalam mazhab-mazhab yang berbeda ini. Jadi jangan merasa diri paling benar. Ini salah satu sifat daripada dalam diri manusia yang bisa digunakan oleh syaitan untuk melakukan destruksi atau kerusakan dalam diri manusia. Fa idza khayyala, maka ketika memberikan tahyil atau bayangan atau ketika memprovokasi istilahnya dalam bahasa sekarang ya, ilaihi kepada manusia asyaitonu syaitan, anna dzalika, sesungguhnya sifat-sifat tadi itu, sifat-sifat fanatisme, huwa adalah al-haqu yang benar, wa kana, dan ada yang tadi itu muwafiqon, cocok litabihi kepada wataknya manusia, maka ghalabat, maka menjadi menang, menjadi dominan halawatuhu, manisnya apa itu zalik tadi yang tersebut tadi itu ala qalbihi, terhadap hatinya al insan, fashtaghala, maka ber atau sibuklah
manusia tadi itu bihi dengan zalik bikulli himmati dan dengan segala perhatian atau fokusnya dia, bikulli himmati dan segala perhatian dia. Kalau orang sudah menganggap bahwa fanatisme itu sesuatu yang baik, kemudian dia menganggap itu semua cocok dengan tabiatnya. Ini Imam Ghazali ini nulis kitab, nulis yang ditulis di sini ini. Ini kan hampir 1000 tahun yang lalu. Kitab Ihya itu, Imam Ghazali itu hidup pada abad ke-10. Beliau meninggal pada tahun 1111 Masehi. Hidupnya pada abad 10, pada abad 5 Hijriah, ya 5 Hijriah. Beliau hidup pada zaman itu. Nah, tapi yang beliau tulis di Ihya itu seperti kemarin sore yang kita baca itu masih cocok, relevan dengan keadaan sekarang. Jadi kalau ada orang menganggap bahwa fanatisme kepada mazhab itu barang yang benar dan cocok dengan tabiatnya dia, ada kan orang-orang yang orang itu yang tabiatnya secara natural alamiah itu memang kalau senang sesuatu itu ekstrim, ya, fanatik banget. Senang Avanza, fanatik sekali, menjelek-jelekkan mobil yang lain itu. Ada orang yang seperti itu, ya. Kalau sudah senang sesuatu, senang klub sepak bola, nah ini karena ada ketua PSSI Wonosobo, ini ketua PSSI ini Pak Kapolres, ya. Kalau sudah senang klub sepak bola tertentu, wah udah fanatik sekali menjelek-jelekkan yang lain. Kalau sudah senang Barcelona, udah jelek-jelekin yang Real Madrid atau sebaliknya. Nah, ada orang yang tabiatnya itu kalau senang sesuatu itu berlebihan. Muafiqan litab'ihi. Kalau ada orang seperti itu, nah udah dia akan menganggap apa itu fanatisme itu sebagai sesuatu yang baik dan nikmat di dalam perasaan dia. Wahua dan orang tadi itu bidzalika dengan yang tersebut tadi, yaitu dengan fanatisme tadi itu, farhanu dia merasa bahagia, masrurun senang, yadhunnu dan menyangka, ya, menyangka orang tadi al-insan annahu sesungguhnya zalik apa sesuatu yang disebut tadi itu yaitu fanatisme itu, atau annahu sesungguhnya orang tadi itu yas'a berusaha berjuang fiddini di dalam masalah agama, padahal wahua dalam keadaan orang tadi itu sa'in berjuang berjalan fittiba'i syayatini di dalam meniru atau mengikuti para syaitan. Orang-orang yang melakukan atau terjebak di dalam fanatisme mazhab, baik mau mazhab fikih maupun akidah, ya, itu dia kadang-kadang bisa. Ini peringatan dari Imam Ghazali yang penting sekali pada zaman sekarang, ya. Jadi orang-orang yang terjebak di dalam sifat seperti ini, kadang-kadang mereka itu menganggap bahwa tindakannya itu demi agama. Annahu yazunnu annahu yas'a fiddin. Ya, dia merasa berjuang untuk agama. Ini bahasa ini kok kayak bahasa sekarang ini, ya. Al-Ghazali ini kok kayak nyindir kita sekarang ini. Jadi ada orang-orang yang fanatik dalam masalah agama mengira bahwa fanatismenya itu, tentu fanatisme yang keliru, ya, fanatismenya itu demi agama. Padahal ini peringatan Al-Ghazali, jangan-jangan orang itu sebetulnya bukan berjuang untuk agama, tapi berjuang untuk syaitan. Nah, ini sekarang kita juga menyaksikan hal semacam ini. Fataro, nah ini fataro, maka engkau melihat, masih punya waktu saya Pak Arif, ya. Ya, dalangnya masih seger ini kok. Nanti kalau sudah ngantuk saya berhenti nanti. Pak polisi masih siap, ya? Masih. Siap, Pak, ya? Siap. Ya. Kalau enggak, Pak Kapolres nanti yang akan mendisiplinkan. Fataro, maka melihat engkau al-wahida kepada salah satu, ya, minhum dari orang-orang tadi itu, orang-orang yang fanatik itu, kau melihat mereka itu ya ta'assubu, bersifat fanatik, ya ta'assub li Abi Bakrin kepada Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Mertuanya Kanjeng Nabi, bapaknya Siti Aisyah, ya. Ada orang-orang yang cinta secara fanatis kepada
Abu Bakar, kau lihat orang-orang itu, wahua dalam keadaan, ini jumlah haliyah dalam istilah pesantren, wahua dalam keadaan hale utawi, kalau pondoknya ya, dalam keadaan orang tadi itu akilun makan mana tadi al-haroma terhadap barang haram. Dia mengaku cinta Abu Bakar, makanannya makanan haram dari korupsi. Ya. Tapi ngomongnya, pidatonya cinta Abu Bakar. Sumber penghasilannya dari korupsi. Nah, ini saya kadang-kadang kalau baca kitab Ihya ini luar biasa. Karena Al-Ghazali ini nulis sudah hampir 1000 yang tahun lalu, kok sekarang kayak masih relevan terus itu. Wa mutliqun, orang yang mengatakan cinta Abu Bakar makan barang haram, wa mutliqun, dan melepaskan al-lisana terhadap apa? Mulutnya ya. Bil fuduli, dengan omongan kosong ya, nonsense, omongan yang enggak ada artinya ya. Omongan yang mala ya'nihi ya, dalam bahasa hadis tidak, enggak penting, kira-kira gitulah ya. Enggak penting, wal kidbi, dan bohong, kalau bahasa sekarang apa? Hoax ya. Hoax, ngakunya cinta Abu Bakar, pekerjaannya setiap hari menyebar hoax ya. Al kidbi itu artinya hoax kalau sekarang. Wa muta'atin. Nah, ini sekali lagi ini keren banget. Wa muta'atin, dan meraih li anwa'il fasadi, kepada semua jenis korupsi. Ya. Bahasa yang dipakai itu al-fasad, Pak Arif. Al-fasad itu kalau bahasa Arab modern itu artinya korupsi. Ya. Kalau dalam bahasa pesantren artinya apa? Kerusakan. Ya. Tapi dalam bahasa modern, korupsi itu bahasanya al-fasad. Ya. Orang melakukan segala jenis kerusakan, korupsi itu. Walau ro'a, dan jika melihat hu kepada orang tadi itu Abu Bakrin Abu Bakar, lakana, maka yakti ono, yakti bahasa Jawa ini ya. Maka tentu adalah Abu Bakar tadi itu awala aduin, musuh pertama lahu bagi orang itu. Seandainya Abu Bakar ini hidup lagi, melihat orang yang seperti itu, dia akan menjadi musuh pertama orang itu. Walaupun orang itu ngakunya secara lisan sebagai pecinta Abu Bakar. Ini kok kayak zaman sekarang ya. Idh muwali Abi Bakrin. Bacanya muwali, jangan mawali. Karena kalau mawali artinya apa? Budak. Tapi kalau dibaca muwali, ini uniknya bahasa Arab ya. Ini di sini para mahasantri ya, harus belajar bahasa Arab dengan teliti sekali, karena keliru membaca kata itu menjadi keliru maknanya. Kata mawali, dibaca mawali menjadi apa artinya? Budak. Tapi juga bisa berarti tuan atau majikan. Bahasa Arab maula itu bahasa Arab yang kategorinya disebut dengan al-addad. Bahasa Arab itu unik sekali. Jadi ada satu kata maknanya itu bertentangan. Jadi maula itu artinya di satu via artinya budak, tapi juga bisa berarti majikan. Artinya kan ini kan bertentangan. Nah, itu ada kata-kata dalam bahasa Arab yang artinya justru saling bertolak belakang, kata yang sama. Jadi maulan ada kata yang lain juga. Nah, kata mawali itu jamaknya kata maulan. Kalau dibaca mawali artinya adalah budak atau majikan, tapi kalau dibaca muwali artinya orang yang cinta. Ya. Idh muwali Abi Bakrin. Karena orang yang mencintai Abu Bakar, menurut Imam Ghazali, man adalah orang akhadha, yang menempuh, yang mengikuti sabilahu terhadap jalannya Abu Bakar tadi itu, wasaro, dan berjalan bisirotihi, dengan jalannya Abu Bakar.
wahafidho dan menjaga ya, ma sesuatu bainalah yaihi yang diantara ada diantara dua geraham. Maksudnya apa? Mulut, menjaga mulutnya supaya tidak memakan barang-barang yang bersumber dari barang haram dan korupsi itu. Itulah orang yang cinta Abu Bakar ya begitu mestinya. Bukan cinta Abu Bakar tapi korupsi. Itu enggak cocok antara pendakuan, antara ucapan dengan tindakan itu. Wakana, nah ini kata Al-Ghazali dicontohkan, wakana dan ada min siroti dari salah satu tingkah lakunya Abu Bakar radhiyallahu anhu, an yadoa. Abu Bakar ini salah satu kebiasaannya an yadoa apa yento nyelehke apa yento bahasa Indonesianya itu. Saya dari sekarang belum mendapatkan padanan kata yento itu ya. Apa Pak ya yento? Meyentokan. Nah, boleh juga ya. Dipertimbangkan meyentokan apa? Iya. Yento. Sampai sekarang saya belum menemukan itu padanannya. Yento ya. Untuk mungkin ya. Apa? Hah? Apa tidak? Apabila? Tidak juga itu. Yento itu bukan apabila itu. Yento ya yento aja lah udahlah. Ania doa yentonya. Untuk meletakkan Abu Bakar tadi itu hasatan apa? Kerikil ya. Kerikil fi famihi di dalam mulutnya Abu Bakar. Abu Bakar itu suka menaruh kerikil di mulutnya supaya menutup mulutnya supaya dia tidak memakan apa itu barang yang haram. Liyakufa, bukan saja itu tapi juga untuk mencegah supaya dia enggak ngomong sesuatu yang enggak ada gunanya. Liyakufa supaya mencegah Abu Bakar tadi lisanahu terhadap lisannya Abu Bakar anil kalami untuk ngomong fima dalam sesuatu layakni yang tidak apa itu layakni yang tidak menjadi penting hu terhadap Abu Bakar. Abu Bakar itu salah satu kebiasaannya ini menarik banget ya. Beliau itu kalau lagi tidak ada urusan penting, mulutnya itu disumpel dengan batu. Menarik banget ya. Jadi kalau tidak ada keperluan yang penting, itu mulutnya disumpel batu supaya tidak bicara tentang hal-hal yang enggak ada gunanya. Kalau Abu Bakar hidup zaman sekarang mungkin tidak sekedar nyumpel mulutnya ya, tapi mematikan handphonenya supaya tidak membaca hal-hal yang tidak penting, supaya tidak menyebar berita-berita yang bersifat fitnah. Jadi ini sifatnya Abu Bakar, orang yang menjaga dirinya begitu keras sekali supaya tidak berbicara sesuatu yang tidak membawa manfaat itu. Tapi orang yang mengaku cinta Abu Bakar kadang-kadang melakukan sesuatu yang sebaliknya. Fa'anna, ini fa'anna, maka mana mungkin ya, itu kalau dalam bahasa sekarang. Fa'anna maka mana mungkin lihadzal fuduli, kepada atau bagi orang yang suka ngomong barang-barang loho, kalau dalam pesantrennya apa loho itu sesuatu yang enggak penting ya, al-fuduli ya. Bagaimana mungkin orang-orang ini ya, fuduli ini aniyadaya untuk mengaku, orang fuduli tadi wala'ahu, ngaku wala'ahu mencintai Abu Bakar. Wahubbahu dan nresnani Abu Bakar ya, tresno. Walayasiru sementara, walayasiru hale dalam keadaan ya, jumlah haliyah lagi, walayasil dan tidak menjerjalan orang ini tadi itu bisirati dengan jalannya Abu Bakar. Bagaimana mungkin kamu ngaku cinta Abu Bakar tetapi apa yang kamu lakukan bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar itu? Saya tambah sedikit lagi, wataro dan melihat engkau fudulian, ini istilahnya Abu Ghazali bagus sekali ini, fudulian orang yang apa kalau bahasa sekarang Mas Arif ya, orang yang suka melakukan hal yang enggak penting itu apa? Apa Pak Holik ya?
Orang yang pokoknya gak penting, orang yang melakukan, yang suka melakukan tindakan gak penting-penting amat itu. Alay, jangan, kasihan kalau alay ya. Alay itu kadang-kadang baik juga. Jadi apa ini? Susah saya menemukan bahasanya. Fuduli, orang yang, ya itu keterangannya, orang yang suka melakukan pekerjaan yang tidak penting. Itu bahasa Al-Ghazali dalam kitab Ihya disebut apa? Fuduli Pak Polisi. Nanti kalau ada, jangan dijadikan nama anak loh ya. Nanti Muhammad Fuduli, wah jadi bahaya itu. Fuduli itu artinya adalah orang yang suka melakukan tindakan enggak penting. Orang muspro ya. Muspro. Ini orang enggak penting banget sih ini. Nah, wataro dan melihat engkau fudulian, orang fuduli ya, sebut saja fuduli, akharo yang lain, ya ta'asabu, bersifat ta'asub. Ini Al-Ghazali mengambil contohnya kok ya menarik, satu Abu Bakar, yang satu lagi li aliyin kepada Sayyidina Ali ya radhiyallahu anhu. Yang satu ya kalau bahasa sekarang, yang Sunni mengaku cinta Abu Bakar, yang Syiah mengaku cinta Sayyidina Ali. Tetapi tindakannya tidak sesuai dengan yang dicintai itu. Ini saya kadang-kadang terperangah juga, Al-Ghazali ini ngambil contohnya kok ya Abu Bakar sama Sayyidina Ali, ini kayak nyindir kepada dua kelompok besar dalam Islam itu loh, orang Sunni dan orang Syiah. Yang Sunni ngaku cinta Abu Bakar tapi tidak bertindak sesuai dengan akhlaknya Abu Bakar, yang Syiah merasa cinta Sayyidina Ali tetapi tidak mengikuti teladannya Sayyidina Ali. Nah ini disindir semua oleh, makanya baca kitab Ihya itu egonya harus dibuang dulu. Karena kalau tidak kena sindir terus itu. Wakana, ada yang merasa cinta kepada Sayyidina Ali, dan padahal wakana, dan ada min zuhdi aliyin, termasuk zuhudnya Sayyidina Ali. Wasiratihi, dan tindakannya Sayyidina Ali, annahu, ini menarik tentang perilakunya Sayyidina Ali ketika beliau menjadi khalifah ya. Annahu, sungguhnya Sayyidina Ali ini labisa memakai fi khilafati, di dalam zaman kekhilafahan beliau Sayyidina Ali, waktu beliau menjadi khalifah keberapa? Keempat ya. Waktu Sayyidina Ali jadi khalifah keempat, beliau memakai thauban. Apa? Thauban? Thauban itu kalau bahasa pesantren memang artinya pakaian ya. Tapi kata thaubun itu istilah bahasa Arab. Artinya thaub itu adalah baju yang lurus, apa yang terusan dari atas sampai ke bawah itu loh. Ya kayak bajunya orang Arab itu dalam bahasa Arab disebut dengan thaub. Itu bahasa Arabnya. Tapi kalau kayak santri begini nggak tahu bahasa Arabnya apa, saya nggak tahu, nggak ada bahasa Arabnya itu kayaknya. Ya. Thaubun itu artinya adalah baju terusan dari atas ke bawah, itu namanya thaubun. Ya. Nah. Tidak sekedar pakaian, pakaian begini ini bukan thaub kategorinya. Ya. Tapi thaubun itu pakaian yang terusan dlojor ya dari atas sampai ke bawah. Ya, ya itu jubah itu namanya thaubun. Suatu ketika Sayyidina Ali memakai thawb ya, ishtaro, yang membeli Sayyidina Ali hu terhadap thawb tadi itu bi thalathati darahima, dengan 3 dirham. Sayyidina Ali ini presiden, beli baju cuma 3 dirham. Itu sudah murah banget itu 3 dirham ya. 3 dirham itu enggak tahu kalau sekarang berapa, tapi itu murah banget Pak Kapolres ya. Padahal ini Pak Jokowinya zaman itu loh ya. Ini khalifah ini. Lah kok bajunya cuma 3 dirham. Udah begitu dibeli. Apa ya? Kelebihan itu ukurannya. Karena kelebihan gini. Orang Arab itu dulu punya kebiasaan, kalau kelas bangsawan atas tuh Pak Kapolres, itu kalau ingin menunjukkan kelas sosialnya, itu kalau pakai baju itu dobyor-dobyor gitu apa?
Gua pokoknya tangannya itu apa lengannya berlebihan sampai pokoknya sengaja dilebihin yang bawah sampai gelombir-gelombir sampai nyeret-nyeret nyapu tanah, yang tangannya juga berlebihan sekali. Ya, gelombir gitu apa? Gelombrot ya. Gelombrot gitu. Nah, itu salah satu ciri khas bangsawan zaman itu. Ya. Nah, kalau sekarang ya pakai baju yang harganya jutaan gitu kan, ya. Tasnya apa enggak tahu, istri saya itu yang suka tas-tas mewah itu. Kepengin tok tapi enggak pernah saya belikan. Enggak punya duit juga Pak Arief. Ya. Jadi pokoknya kalau pakai baju itu dobyor-dobyor gitu berlebihan sampai nyapu tanah, ah itu ciri khas bangsawan zaman itu. Nah, Sayyidina Ali karena dia khalifah ya, beli baju 3 dirham, mungkin penjualnya juga ini khalifah masa tak kasih baju biasa itu kan. Dikasih baju yang bagus yang ya ala khalifah itu yang berlebihan sampai lengannya sampai melebihi tangannya. Karena itu pertanda kalau dia orang kelas atas, bangsawan, dia politisi besar, kira-kira gitulah ya. Nah, itu Sayyidina Ali pernah satu ketika beli baju dapat begitu. Karena dia Sayyidina Ali tidak mau kelihatan mewah ya. Tadi mana itu? Waqata'a. Karena dia tidak mau kelihatan mewah, maka waqata'a dan memotong, memutus, menggunting Sayyidina Ali tadi itu al-kumaini terhadap apa? Dua lengannya. Karena kelebihan tadi itu dipotong. Dipotong sampai mana? Ilar rozhi, sampai kepada pergelangan tangan. Bajunya dipotong sampai pergelangan tangan seperti bajunya para budak-budak. Karena kalau orang yang bangsawan, yang kaya, bajunya itu dilebihi, kelihatan gelombir. Tapi karena Sayyidina Ali tidak mau kelihatan sebagai bangsawan, dia potong sampai ke ar-rasghi, ar-rasghun. Rasghun itu artinya adalah apa? Pergelangan tangan. Ini Sayyidina Ali ya. Saking tidak mau kelihatan kaya dan mewah itu. Sementara wanaro dan melihat kita semua al-fasiko, orang-orang fasik yang bangsawan-bangsawan kelas atas yang fasik itu, labisan memakai thiyabal hariri terhadap thiyab atau thawb ya, baju apa, al-harir artinya apa? Apa? Sutra ya, sutra. Wa mutajammilan, dan berhias bi amwalin, dengan harta-harta, iktasaba, yang mencari orang tadi itu ha terhadap harta-harta tadi itu, min haramin, dari barang haram. Wa huwa, sementara hale utawi orang tadi itu ya, jumlah haliyah ya, ta'ato mengaku-ngaku memperoleh ya, hubba aliyin terhadap, mencintai Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ngakunya cinta Sayyidina Ali, tetapi pakaiannya sutra, gedobior-gedobior tadi itu, glombior itu ya. Wa yadda'ihi, dan mengaku-ngaku cinta Sayyidina Ali. Wahuwa, dalam keadaan hale utawi Sayyidina Ali itu, nanti awalu khusama'ihi, orang pertama musuhnya orang tadi itu, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Sekian ngaji ikhya malam ini, saya hentikan sekarang. Mungkin kalau ada dialog tanya-tanya, tapi kalau bisa tanya ini saja ya, jangan tanya yang lain lah ya. Yang lain, apalagi politik. Kalau politik nanti Pak Kholik saja yang di sana. Sekian, terima kasih atas perhatian para hadirin dan hadirat. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat sekalian, dalam sekali ya. Sudah ngantuk belum ini? Mau lanjut sampai jam berapa ini? Ini sepakatan ini, sampai jam berapa?
subuh. Bagaimana Mbak Admin? Mbak Admin nggak kuat gitu. Jadi ini apa yang disampaikan Mas Sulil ini tadi kan melintasi beberapa disiplin ilmu ya. Ada tasawuf, ya, ada akidah, ada fikihnya juga, ada sejarahnya juga. Sangat sangat luas. Ini menggambarkan seberapa luas bacaannya. Saya tuh punya kisah ya, dikit. Tahun sebelum kerusuhan 27 Juli itu, saya mampir ke tempat kontraknya Mas Sulil. Saya masih mahasiswa UNYU waktu itu ya. Ya, masih rambutnya keriting, jerawatnya banyak, itu kira-kira ya. Kita berteduh di rumahnya Mas Sulil. Karena capek itu, saya izin tidur. Dikasih ruangan untuk tidur. Sebelum saya tidur, saya masih melihat Mas Sulil ini membaca. Bukunya tebal, saya nggak tahu. Saya melirik itu, sedang membaca, saya tidur. Di tengah-tengah itu malam saya bangun, saya lihat masih membaca. Kemudian bangun lagi sekitar jam setelah subuh itu, kita kan bangsawan ya, bangsane tangine awan ya. Kita bangun, Mas Sulil masih baca. Jadi saya, wah ini orang ma'amnya apa ya, bacanya kok kuat banget kayak gitu. Itu menjawab pertanyaan memang karena kuat membaca itu sehingga pengetahuannya menjadi dalam sekali. Nah malam hari ini monggo seumpama ada yang bertanya, tapi mohon ya jangan menanya satu hal soal poligami, tolong jangan ya, karena ada Mbak Admin di sini. Karena kemarin pas ngaji di mana itu Mas, di Bekasi itu ngajinya apa tanyanya poligami ya, kan nggak nyambung kan. Nah ini tolong jangan nih, ini pesan sponsor dari Mbak Admin, bisik saya tolong Mas, ngeri saya kalau ada pertanyaan itu ya. Mas Sulil juga jawabnya bingung kan. Nah, monggo kalau ada yang ingin bertanya. Satu dari Mahat Ali, dua, Pak Polisi, ini bukan pesanan Pak Kapolres ya? Bukan ya? Oke. Itu dari PMII, dari Ibnu, oke. Okay. 5 orang, satu-satu tapi maju ya, biar ininya nyampe sini. Maju Mas. Sini Mas, sini enak. Nah. Ini dua-duanya harus dipegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan saya. Langsung saja, tadi dijelaskan di awal. Ya, nama saya Ahmad Erwin, asal asli Wonosobo. Baru ikut kemarin Mahat Ali Al-Mubarak. Teman-teman saya sebenarnya banyak, tapi karena saya baru di sini juga banyak, akhirnya hanya sekian yang hadir. Langsung saja tadi dalam pembahasan tentang Imam Ghazali yang menyatakan bahwa kebenaran itu berputar, dari setiap golongan itu pasti memiliki suatu kebenaran. Kalau ditelik perhatikan di situ, saya agak sedikit merasa bingung. Dalam artian apakah di situ memiliki batas-batas tertentu? Misalkan kalau kita lepas dari agama Islam, misalkan antara Kristen, Hindu, Buddha, kita akhirnya akan menyimpulkan bahwa Islam juga ada suatu kebenaran. Nah, apakah yang dimaksud dari Imam Ghazali itu ada ketentuan-ketentuan khusus tentang apa yang dimaksud kebenaran yang tadi ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung yang kedua, yang menanya sebaiknya mendekat ya agar waktunya bisa efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sujati, termasuk salah satu dari mahasantri Sujati. Namanya Jawa. Tadi membahas mengenai ta'asub, yaitu matahari syaitan, salah satu jalan masuknya setan kepada manusia, dan yang dibahas pada malam ini adalah ta'asub. Sedangkan yang dibahas dalam ihya yang tadi Bapak jelaskan bahwa ta'asub dalam hal ini hanya menyangkut mengenai madhab dalam hal fikih dan madhab dalam akidah. Sedangkan yang terjadi pada saat ini
seperti yang kita tahu bahwa orang-orang Indonesia banyak sekali yang ta'asub tetapi tidak dalam akidah ataupun fikihnya. Bahkan mereka ta'asubnya adalah ormas ataupun partai. Mohon maaf sedikit menyinggung politik. Lah, apakah hal itu termasuk salah satu tempat ma'adzul syaitan ataupun bukan? Begitu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kayaknya Mas Ulil udah melipir-melipir enggak nyebut itu masih disebutkan. Pak polisi tadi silakan pergi, Pak. Ya. Itu melipir-melipir bahasa Indonesia juga bingung, Mas. Sebetulnya hampir sama dengan masalah ta'asub masuknya setan. Sebetulnah yang kami nilai nama Ahmadi dari Polres Wonosobo, Pak, bagian operasional kepolisian. Kita mau menanyakan kalau ada mar'a minkum mungkar, ketika kita melihat kemungkaran, tapi di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dibahas ada 4 cara, diantaranya yaitu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak menimbulkan perkara baru, menghilangkan perkara mungkar tapi tidak menimbulkan perkara baru, yaitu adanya hoax, adanya Islam radikal. Mohon untuk diberi pencerahan tentang permasalahan tadi sudah disebut jalannya setan itu ada tempat masuknya setan, ada 4 permasalahan, tapi belum disampaikan tentang bagaimana kita mengendalikan setan yang ada di diri kita, yang secara intrinsik setiap manusia itu ada setan. Kalau Rasulullah bisa dijinakkan, tapi bagaimana kita manusia biasa, wabil khusus polisi, dalam rangka untuk mengendalikan setan itu. Kalau di rumah kita ada sel kerangkeng untuk menjinakkan setan di diri kita itu apa? Tadi disebutkan Imam Sayyidina Ali, banyak perkataan Sayyidina Ali yang menurut Ustadz Google bahwa kemungkaran itu bukan bertambah karena banyaknya orang jahat, tapi karena diamnya orang baik. Menurut Mbak Google itu bukan Sayyidina Ali, tapi itu seorang Luther, Max Luther, pendeta dari Yunani, Romawi. Mohon pencerahan, apakah ini benar dari Sayyidina Ali, ungkapan seperti itu, atau dari Max Luther, Matur nuwun. Ya. Ini staf fraksi ini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Nazir mewakili Ansor Mawon gitu. Iya, ketua asosiasi. Yang pertama niki curhat mawon karena bukan santri, jadi curhat mawon. Tadi disampaikan salah satu pintu masuk setan niku kebanyakan makan. Nah, karena efeknya salah satunya niku cepat ngantukan. Lah, tapi saya sering sekali coba membuktikan ketika orang lelih atau lapar itu tidak ngantukan, tapi begitu puasa bahkan sampai puasa Ramadan pun tasih ngantukan niku. Lah niku nopo setane sing memang sudah banget-bangetan nopo karena ada faktor lain. Yang kedua tentang fanatisme. Lah, tadi digambarkan fanatisme pada satu orang, dicontohkan Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Nah, di NU, wabil khusus di Ansor, kita kadang punya juga rasa fanatisme kepada Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari. Bahkan kadang-kadang kita pokoknya siapa saja yang menghina ulama, menghina Kiai Hasyim Asy'ari harus kita lawan. Nah, asumsi yang demikian niku mohon di
beri pencerahan atau kelurusan yang baik dalam kita mencintai Mbah Hasyim Asy'ari niku bagaimana? Matur nuwun. Assalamualaikum. Terakhir ya, Mas Beni. Mas Beni ini dari Gemasaba, gerakan mahasiswa satu bangsa, underbone-nya PKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Beni Iskandar dari Sumerto. Sebenarnya saya mewakili Ibnu Mahmud ya. Pertama ya Tuan Gus Ulil, bahwa saya selaku yang pernah menjadi salah satu mahasiswa pergerakan, dan kami pun kadang ketika ingin melakukan sesuatu kadang tidak dipikir dahulu, ketika bahwa ini tidak layak untuk masyarakat, tanpa kita dapat instruksi atau komando kita gerak, ini adalah memperjuangkan umat. Nah, dalam hal tersebut kadang sebagai mahasiswa yang kurang berpikir panjang, kita akan melakukan sesuatu yang tidak sesuai jalannya, sehingga kita kadang melakukan suatu anarkisme keliharannya, padahal itu adalah memperjuangkan masyarakat, dan ini menurut kita benar. Nah, apakah ini juga ketika kita berusaha memperjuangkan umat dengan jalan-jalan yang kadang tidak dipikir panjang, dan kita berteguh keras bahwa kita memperjuangkan masyarakat, apa itu bentuk dari kolaborasi dengan syaitan? Nah, satu itu. Kemudian yang kedua, memang pada dasarnya mahasiswa atau sebagai pemuda kita tidak mempunyai akal yang mulus atau akal yang nalar yang baik, sehingga kita tidak bisa memutuskan suatu persoalan menjadi apakah itu benar atau salah. Nah, yang ingin kami tanyakan, masa kekinian ini dalam jalur yang berbeda-beda untuk memperjuangkan hal yang baik, melalui jalur apapun dihalalkan, dan intinya outputnya adalah baik, begitu. Kadang kita harus berkolaborasi dengan setan karena ini mau tidak mau ini. Jadi apakah ini tetap dimaafkan atau tetap menjadi dosa ini, Mas? Mengatakan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup ya pertanyaannya. Tapi kayaknya ini semua pertanyaan ini disukai polisi. Ini pertanyaannya polisi banget tuh. Menjawab apa yang menjadi agenda-agenda Pak Polisi. Silakan, Gus Ulil. Pertanyaannya sulit-sulit semua ini. Sebagian besar pertanyaannya tentang dari Mas Ahmad Darwin, dari Mas Sujati, ya, kemudian terakhir dari Mas Beni Iskandar ini. Ini ada atau sebagian besar terkait dengan masalah ta'asub ini. Begini. Kitab Ihya itu jangan dijadikan sebagai alat untuk menyerang orang. Ya. Ini salah satu bahaya atau sebut saja penyakit di antara sebagian teman-teman kita atau umat kita ini adalah menggunakan suatu dalil dalam kitab untuk menyerang orang lain. Padahal maksudnya kitab itu tuh sebetulnya untuk pepenget. Apa pepenget itu apa? Peringatan. Jadi kitab Ihya ini isinya tuh penuh dengan peringatan semua. Warning. Tapi ini warning tujuannya adalah untuk introspeksi diri kita. Jangan menjadikan kisah ini sebagai alat untuk menyerang orang. Tuh lihat Al-Ghazali aja bilang begitu.
kamu begini, itu enggak boleh. Jangan menggunakan kitab Ihya sebagai alat untuk menyerang orang lain. Tetapi jadikanlah Ihya sebagai alat untuk mawas diri. Karena bahaya, tujuan Al-Ghazali itu bukan itu. Karena itu, nah ini sekaligus jawab pertanyaannya Pak Polisi, Pak Ahmadi tadi itu ya. Termasuk dalam cara mencegah kemungkaran, Al-Ghazali itu mungkin ulama klasik Islam yang punya gagasan yang orisinal itu, Pak Polisi itu. Dalam hal mencegah kemungkaran, karena ini memang saya tahu ini yang dihadapi para polisi sekarang masalah ini. Karena ada orang-orang yang menggunakan dalil man ro'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadihi. Kalau Anda melihat barang kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu, diartikan dengan mengubah dengan cara kekerasan. Nah, yang kemudian menimbulkan masalah bagi para Pak polisi ini. Nah, Imam Ghazali 1000 tahun yang lalu menulis kitab Ihya ini. Dalam juz pertama kitab Ihya ini ada satu pembahasan panjang lebar, mungkin sekitar 10 halaman ada itu, tentang adab dan tata cara, Pak Kapolres, tata cara nahi mungkar. Jadi mencegah kemungkaran itu harus melalui SOP. Nah, apa itu SOP itu? Standard Operation and Procedure. Ada SOP-nya. Ada protapnya kalau bahasa Pak Polisi itu ya. Ada protapnya. Enggak bisa kita nahi. Ini kata Al-Ghazali. Ini saya juga heran sih Al-Ghazali bisa datang dengan gagasan seperti ini, luar biasa. Jadi Imam Ghazali itu, adik-adik sekalian, bapak dan ibu sekalian, Imam Ghazali punya gagasan bahwa kalau orang mau melakukan nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, itu harus melalui adab, tata cara. Ada 4 tata cara yang beliau kemukakan. Salah satunya adalah orang tidak boleh mencegah sesuatu yang mungkar kecuali sesuatu yang mungkar itu memang secara muttafaq alaih, disepakati oleh semua ulama, itu sebagai barang yang mungkar. Kalau ini kan dalam fikih Islam itu biasa terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan misalnya dalam satu kasus, ini barang ini boleh atau tidak. Kadang-kadang berbeda pendapat itu ulama itu. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan boleh dalilnya begini, yang mengatakan tidak ada dalilnya juga. Kalau sesuatu itu tidak, bahasa fikihnya itu muttafaq alaih, disepakati bahwa itu mungkar, itu enggak boleh kita nahi mungkar di situ. Contoh ya, misalnya contoh ini. Tentang orang main musik. Nah, orang main musik kan. Ya, sebagian ulama itu ada yang berpendapat musik itu haram. Ada yang berpendapat ditafsil, ada jenis musik yang haram, ada yang tidak. Ada yang mengatakan bahwa ya musik itu asal tidak mengandung barang-barang yang berlawanan dengan agama, ya dia boleh. Di dalam NU itu ada kiai yang galak, ada kiai yang lunak, ya. Ada NU garis lurus, ada NU garis lucu, ada garis luas kan. Jadi ya ada kiai itu yang galak, ada yang tidak, ya ada yang lunak, ada kiai yang mazhabnya itu seperti Mbah Wahab Hasbullah kan, yang karena beliau ini aktivis ya, kayak Pak Arif ini, Pak Abdul Arif ini, aktivis itu kan biasanya ya kalau aktivis kan rada apa ya, ya pokoknya cenderung toleran lah kalau aktivis itu kan, pokoknya asal baik boleh itu kalau aktivis kan gitu, pokoknya demi kebaikan maka apapun boleh itu. Nah, Mbah Wahab ini memang wataknya watak yang toleran begitu, karena beliau ini aktivis Serikat Islam dulu kan, pernah menjadi pengurus Serikat Islam waktu beliau mondok di Mekah ya. Kemudian beliau pulang mendirikan NU bersama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan
yang lain-lain ya, ada sejumlah ulama ketika itu yang mendirikan NU. Jadi di NU ini ada sosok yang seperti Kiai Wahab Hasbullah yang dalam masalah-masalah fikih cenderung mudah ya, mempermudah taisir. Tapi ada kiai seperti Kiai Bishri Sansuri ya, kakeknya Gus Dur ya, dari via ibu, dari Denanyar. Itu Mbah Bishri Sansuri itu sebagai kiai itu kereng, itu galak. Beliaulah yang memimpin fraksi P3 zaman Orde Baru dulu untuk walkout ya, keras pada pemerintah ya. Secara politik garisnya itu agak sedikit apa ya, kalau sekarang agak ke masyumi-masyumian gitulah kira-kira ya, kira-kira gitulah, agak keras gitu. Nah itu Mbah Bisan. Jadi di NU itu ada yang keras, ada yang lunak gitu. Nah kalau sesuatu itu masih diperselisihkan statusnya haram atau tidak, musik misalnya, gak boleh kita datang orang main musik kecuali kalau sudah terang-terang mengandung barang yang melawan peraturan agama. Tapi kalau musik itu sesuatu yang masih bisa ditoleransi ya, gak bisa. Oh karena ada ulama yang berpendapat musik haram, saya bubarkan musik, apa konser musik, nggak boleh, karena dia tidak merupakan barang mungkar yang mutafak aleh. Itu kata Al Ghazali dalam kitab Ihya ya. Kedua syarat daripada Al Ghazali yang tadi disebut juga oleh Pak Ahmadi dalam pertanyaan tadi itu, syaratnya nahi mungkar menurut kitab Ihya, menurut Al Ghazali adalah mencegah barang mungkar jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang lebih mungkar lagi, lebih besar lagi ya. Kalau pakai bahasanya pegadaian, jangan menyelesaikan masalah dengan masalah ya. Kalau menyelesaikan masalah dengan masalah namanya bukan menyelesaikan masalah. Jadi menyelesaikan kemungkaran bukan dengan dengan tindakan yang menimbulkan kemungkaran lebih besar lagi itu. Itulah adab atau tata cara bernahi mungkar. Nah, jadi sekali lagi soal ta'asub ini saya tidak akan menjawab secara detail ya, tapi intinya ini untuk mawas diri kita sajalah. Semua orang itu kalau mengikuti sesuatu itu bisa potensial terjatuh kepada fanatisme. Nah kitab Ihya itu manti-manti kita jangan, hati-hati. Karena kalau kamu sudah kebablasan, cinta Mbah Hasyim, cinta kepada kiai, mengikuti mazhab Syafi'i, itu tidak berarti fanatik. Tapi bisa juga kalau kita mencintainya dengan cara yang keliru, berlebihan. Ya berlebihan bagaimana, yaitu nanti kita bisa diskusikan secara terpisah lah ya. Tapi intinya adalah ini kitab Ihya itu warning bagi kita, jangan dijadikan alat untuk nuding-nuding orang, itu gak boleh. Karena kitab Ihya itu semangatnya bukan begitu. Kitab Ihya itu seluruhnya, terutama bagian ini, juz yang saya baca ini juz ketiga. Kenapa saya baca kitab Ihya loncat langsung juz 3? Karena juz ketiga ini juz yang terkait dengan penyakit-penyakit hati manusia. Saya anggap sekarang ini kita sudah penyakitan semua hati kita ini. Jadi saya baca langsung bagian ini. Karena bagian awal itu mengenai ibadah, bagian kedua mengenai muamalah. Nanti dululah, itu nanti saya baca setelah selesai ini. Kalau sudah selesai nanti saya akan mundur balik ke juz pertama, juz kedua. Nah jadi kitab bagian ini menjelaskan tentang penyakit-penyakit hati manusia yang bisa destruktif terhadap kejiwaan manusia. Nah karena itu isinya semua bukan nuding-nuding orang, tapi mawas diri. Jadi kamu hati-hati ya, cong, nang, le ya. Kalau kamu misalnya ngikuti sesuatu itu hati-hati. Kalau berlebihan bisa menimbulkan ta'asub, dan itu termasuk madakhilus syaiton ya. Itu aja. Enggak boleh menggunakan kitab ini untuk nyerang orang. Ini kamu enggak boleh. Jangan nuding-nuding orang ya. Jangan. Itu bukan semangatnya kitab Ihya. Bukan semangatnya kitab Ihya itu. Semangatnya kitab Ihya adalah mawas diri, otokritik gitu. Nah ini Mas Beni Iskandar nih ya.
apa anak muda ini seringkali tergesa-gesa kadang-kadang, apalagi anak PMII kan ya, Ansor itu kadang-kadang menanggapi sesuatu perlu gerak cepat kan kadang-kadang. Ya tapi gini, kitab Ihya ini saya kadang-kadang juga khawatir. Ini kitab Ihya ini biasanya kalau dibaca itu untuk orang-orang tua biasanya itu. Tapi malam ini kok yang hadir anak muda semua ya. Saya juga heran karena ngaji kitab Ihya itu sebagian besar yang ikuti anak muda. Ini saya kadang-kadang enggak enak karena kitab Ihya ini saya khawatir itu dijadikan alasan bagi anak muda untuk bersikap pasif. Ini enggak boleh ini. Kitab Ihya ini jangan dijadikan alasan untuk bersikap pasif. Artinya anak muda, kadang-kadang anak muda itu perlu juga untuk gerak cepat. Karena kalau terlalu terlambat reaksinya bisa ketinggalan zaman kan. Jadi saya tidak menginginkan kitab Ihya ini juga dijadikan alasan untuk ngendori semangat anak-anak PMII untuk aksi atau apalah. Enggak lah, saya enggak mau begitu. Jadi kalau mau aksi ya aksi aja. Cuma harus hati-hati saja. Kalau mau demo, demo enggak apa-apa. Tapi pesan kitab Ihya adalah dalam setiap tindakan kita, kita harus waspada karena, nah ini yang saya senang dari kitab Ihya, memberikan wawasan kepada kita supaya kalau kita bertindak, walaupun itu cepat mereaksi satu situasi yang membutuhkan reaksi cepat ya, ya tapi kita tetap waspada, jangan-jangan atau jangan sampai kecepatan reaksi kita itu kemudian berbalik menimbulkan ekses negatif, karena itu madakhulus syaitan, itu aja. Tapi tetap anak muda harus tetap semangat ya, harus aktif ya, tidak pasif ya, karena Al-Ghazali seperti saya ceritakan berkali-kali dalam pengajian mingguan, Al-Ghazali itu dulu waktu muda juga punya semangat yang seperti anak-anak muda gitu, apa yang beliau dulu juga suka debat. Al-Ghazali yang Imam Ghazali yang ngaji, yang nulis kitab Ihya ini adalah Imam Ghazali periode sepuh. Sesudah mengalami gejolak masa muda yang penuh dengan drama, dan Imam Ghazali itu kisah hidupnya itu menarik sekali. Menarik sekali. Salah satu ulama yang kisah hidupnya itu penuh dengan up and downs, naik turun dan banyak peristiwa-peristiwa yang penting ya. Nah, Al-Ghazali menulis kitab Ihya ini pada masa ketika beliau sudah sepuh dan sudah melakukan semacam refleksi terhadap tindakan-tindakan masa mudanya, kemudian memberikan wasiat-wasiat dan pitutur seperti dalam kitab Ihya ini. Tapi ya begini, saya pernah muda juga dan masih muda lah sekarang lah ya, insya Allah. Kadang-kadang anak muda itu, kenakalan anak muda itu diperlukan juga kadang-kadang. Seringkali sejarah-sejarah besar itu diciptakan oleh anak-anak muda yang nakal kadang-kadang. Yang kadang-kadang tindakannya itu tidak dipikir panjang karena merespon tindakan atau situasi yang menuntut respon cepat gitu. Jadi kadang-kadang anak-anak muda ini al-ajalah ya, tergesa-gesa. Nah cuma ya, kalau kita ngaji Ihya, walaupun kita melakukan respon yang cepat kayak seperti itu, tetap harus hati-hati karena ya, ya supaya kita tidak melakukan tindakan yang justru menjadi bumerang bagi diri kita sendiri itu. Saya kira kok udah semua ya. Ada yang tanya tentang ta'assub tapi bukan kepada mazhab atau akidah tapi kepada ormas dan partai. Ini kalau dibahas bisa nyindir banyak orang ini. Ya apalagi soal ormas dan partai, wong ta'assub di dalam masalah akidah dan mazhab aja enggak boleh kok ya. Apalagi di dalam masalah partai dan golongan, apalagi sekitar klub sepak bola kan, nggak boleh itu. Jadi ya intinya ta'assub itu secara apa? Secara esensinya itu sesuatu yang bisa menjadi pintu masuknya syaitan atau madakhulus syaitan. Tadi ada yang nanya,
kalau disebutkan oleh Imam Ghazali bahwa al-haqqu yaduru fi kulli madhhabin, apakah ini menyangkut agama dan atau tidak, atau bagaimana batasnya? Kalau kebenaran ada dalam semua mazhab, apakah artinya itu akan membawa kepada relativisme kebenaran? Itu istilah dalam apa filsafatnya ya. Imam Ghazali melalui kitab tadi itu yang saya sebut Faisalut Tafriqah Bainal Islam wa Zandaqah, menyebutkan kriteria-kriteria apa yang bisa disebut dengan Islam, apa yang bisa disebut dengan non-Islam. Beliau membuat kriteria, tidak tanpa kriteria, ada batasnya. Cuma di dalam kitab itu Imam Ghazali memberikan apa warning atau peringatan bahwa jangan sekali-kali, ini kata beliau, orang yang mengikuti mazhab Asy'ari menganggap bahwa mazhab beliau lah yang paling benar. Yang mengikuti Maturidi menganggap mazhab Maturidi itu yang paling benar, yang lain salah. Lalu menyalahkan semua mazhab yang berbeda. Itu jangan, itu wasiat Imam Ghazali. Karena Al-Ghazali sendiri salah satu ulama mazhab Asy'ari yang besar sekali, karena beliau ini muridnya dari salah satu ulama mazhab Asy'ari yang penting, yaitu Imam Haromain atau Imam Juwaini ya. Imam Juwaini ini gurunya Imam Ghazali selama bertahun-tahun sampai beliau meninggal, dan Imam Juwaini dianggap sebagai salah satu ulama penting dalam mazhab Asy'ariyah ya. Jadi Al-Ghazali itu salah satu ulama bermadzhab Asy'ari, tetapi beliau sendiri walaupun bermadzhab Asy'ari mengingatkan jangan sampai ketika kita mengikuti madzhab Asy'ari kemudian lalu menganggap bahwa kebenaran hanya dalam madzhab ini saja, dalam madzhab Maturidi tidak ada kebenaran misalnya ya. Jadi beliau memberikan wanti-wanti itu saja, dan kemudian menjelaskan tentang batas-batas kebenaran itu di mana. Nah itu nanti pembicaraannya sendiri karena panjang lebar, nanti bisa sampai subuh kita ya. Saya enggak kuat ya. Jadi itulah kata Imam Ghazali. Terakhir, saya kira udah semua ya. Apalagi tadi Pak Polisi, Pak Ahmadi sudah. Ya, saya kira cukup Mas Arief ya. Saya kira sekian saja kita akhiri pengajian Ihya pada malam hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak-bapak sekalian. Itu kalau kuliah mungkin ya berapa SKS ini Mas? Satu semester, dua semester ya. Orang progresif itu membaca apapun ruh progresifnya tidak hilang. Meskipun yang dibaca ini kitab untuk orang-orang sepuh, tapi progresifnya enggak hilang. Saya pernah melihat wawancara Mas Ulil dengan di YouTube ya. Beliau mengatakan dalam Islam itu ada dua tokoh, ada dua golongan tokoh. Yang satu bertindak sebagai gas, yang satu bertindak sebagai rem. Mas Ulil muda mengatakan, saya ini gas, saya akan gas mobil ini sekencang-kencangnya sehingga saya tahu mana batasnya. Saya nggak tahu apa Mas Ulil sudah menemukan batas itu atau belum. Sementara kiai-kiai lain atau cara-cara saya silahkan menjadi rem itu. Tapi saya melihat malam ini Mas Ulil ini tetap menginjak gas, tetapi dengan kewaspadaan tinggi dan memberitahu kita, ingat loh, meskipun kita nginjak gas, kita juga punya rem, sehingga sekali-kali injaklah rem itu kalau diperlukan. Kira-kira itu, mudah-mudahan tidak salah tafsir saya ya. Lama-lama bisa jadi penerjemah Ulil. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bahwa sekalian yang paling akhir yang ingin saya sampaikan, kalau panjenengan ingin mengikuti pengajian Ihya, Mas Ulil ini setiap Ahad, setiap malam Jumat itu ngaji seperti ini, persis seperti ini, cuma pembahasannya mengikuti ini jam malam Jumat jam 8.
khusus malam ini agak molor sedikit karena untuk Wonosobo memang penuh toleransi. Ya, karena kita termasuk yang moderat tadi. Nah, seminggu Mas Ulil ngaji dua kali. Malam Jumat ini ngaji Ihya karangan Al-Ghazali. Kemudian malam Rabu ini ngaji yang Ibnu Rus ya. Bidayatul Mustahid. Ya, Bidayatul Mustahid. Ini agak rumit yang malam Jumat ini karena memang bahasanya tidak seindah Al-Ghazali, tetapi maknanya dalam dan tajam sekali. Nah, bagi bapak-bapak, bagi semua saja yang ingin ngaji, cukup dengan membuat akun Facebook. Nah, bagi yang belum punya akun Facebook, silakan buat, dan kalau nggak ada yang baru, akun Facebook bekas juga nggak apa-apa. Yang penting bisa untuk ngakses ke Mas Ulil, berteman, terus nanti dilihat setiap malam Rabu dan malam Jumat. Cuma saya satu sebenarnya keinginan yang sampai malam hari ini ingin sekali di apa ya, dijawab Mas Ulil, nggak harus malam ini. Mas Ulil sudah baca Ihya, sudah baca karya Ibnu Rus. Kita ini umat nih, pengen banget suatu saat baca kitab karangan Mas Ulil. Betul enggak? Iya enggak? Iya kan? Politisi dikenang dari kebijakannya, Pak Khalid dikenal dari itu bangun alun-alun yang bagus ya, bangun perpustakaan terbaik di Jawa Tengah, punya dana transfer desa. Lama-lama kampanye Pak Khalid. Politisi dikenang dari kebijakannya, pejabat dikenang dari kebaikannya, cendekiawan, sarjana dikenang dari karya-karyanya. Kita ingin 1000 tahun yang akan datang, anak kita, generasi kita yang akan datang mengenal Mas Ulil dari sebuah kitab yang belum ditulis, ya. Dimana nanti anak-anak kita itu setiap membaca kitab itu menghadiahi Fatihah kepada Mas Ulil, sebagaimana Gus Ulil ini membaca Fatihah untuk Imam Ghazali dan Ibnu Rus. Nah, makanya tolonglah ini doa kami ini mudah-mudahan dikabulkan, Mas Ulil diberi kekuatan, Bu Admin juga diberi kesabaran, ya kan, diberi rezeki yang berlimpah sehingga bisa konsentrasi fokus menelurkan karya yang bisa kita baca tidak hanya untuk kita tapi juga untuk anak-anak cucu kita, untuk generasi yang akan datang, sehingga dunia Islam ini menjadi cerah dan bangkit kembali. Demikian yang bisa saya sampaikan dan sudah di close. Nanti bincang-bincang di offline. Yang terakhir mohon tipsnya untuk menutup madal virus itu. Paling tidak ada beberapa yang pasti di Ihya yang dibaca madal pasti ada, tapi karena tidak mesti kita mengikuti, paling tidak disampaikan beberapa untuk mengunci atau menghindari yang tidak. Ini ada pertanyaan, kita kasih toleransi enggak ini? Ya. Kasih ya. Bagaimana tips-tips? Wah, ini paling suka ini, tips-tips untuk menghindari menutup pintu setan itu ya. Silakan. Enggak jadi ditutup ya. Ditutup, dibuka lagi ya. Ya. Minggu yang lalu ketika saya ngaji di PBNU ada pertanyaan yang sama juga. Ini kok bahasnya kok setan terus ya? Kapan bahas yang malaikatnya itu, kapan itu? Ini kan kalau bahas setan terus kita jadi stres kadang-kadang kan? Karena bicara soal kekuatan-kekuatan yang bisa merusak diri kita terus ini. Memang kitab Ihya yang saya baca ini baru sampai kepada bagian yang di dalam kitab Ihya disebut dengan muhlikat ya. Jadi kitab Ihya ini juz ketiga, ada 4 juz ya. Jadi kitab Ihya itu dibagi oleh Al-Ghazali secara sistematis. Jadi perempat tuh. Perempat pertama, perempat kedua ya. Ada rubu'ul ibadat, perempat tentang ibadah bagian pertama, rubu'ul muamalat bagian perempat kedua mengenai muamalah, interaksi dengan manusia. Kemudian yang ketiga yang saya baca ini adalah rubu'ul muhlikat, perempat mengenai hal-hal yang merusak manusia. Nah, nanti juz ketempat terakhir adalah rubu'ul munjiah, bab mengenai obat penyakit hati. Jadi kalau mau tanya jawabannya ini nunggu jilid keempat ya. Itu kira-kira 5 tahun lagi, Pak.
Jadi nanti kalau boleh 5 tahun lagi saya diizinkan ngaji di sini, Ki. Amin. Tapi untuk sekedar bocoran ya. Ya, ya boleh dibocorin dikit lah ya. Jadi obat pertama pintu masuk untuk mengatasi semua madakhlus syaitan ini ya, pintu masuknya syaitan itu yang pertama-tama tidak ada lain kecuali pertama, langkah pertama adalah taubat. Itu bab pertama yang dibahas oleh Al-Ghazali di dalam Rubu'ul Munziat. Pertama yang dibahas langkahnya adalah kita harus taubat ya. Itu obat pertama. Apa esensinya taubat? Esensinya taubat adalah pertama kita sadar bahwa kita sedang diancam oleh madakhilus syaitan. Itu aja. Karena kalau orang tidak sadar bahwa dia berada dalam ancaman, bagaimana mungkin dia mengambil ancang-ancang untuk menyelamatkan diri? Itu kata, seperti kata Al-Ghazali, ada beberapa kategori jenis manusia itu. Ada manusia yang tahu dan ngerti dia tahu ya. Alimun ya'lamu annahu alim ya. Ada orang yang tahu tapi dia merasa dia tidak tahu kalau dia tahu. Ada orang bodoh ngerti dia bodoh ya. Jahilun ya'lamu annahu yajhal. Ada orang bodoh yang tidak tahu kalau dirinya bodoh. Ah, ini yang paling kacau ini. Ya, sudah bodoh tapi enggak ngerti kalau dia bodoh. Ah, ini sumber masalah bangsa kita ini, Pak Kapolres ini. Yang dalam bahasa Al-Ghazali itu disebut dengan jahil murakkab. Artinya jahil kuadrat. Jahil tingkat 2. Jahil murakkab itu orang yang bodoh tapi dia tidak ngerti kalau dirinya bodoh. Sama dengan orang korupsi tidak mengakui kalau korupsi itu kejahatan. Itu sama rizki, rizki. Iya, ini rizki dari Allah, cuma jalannya korupsi. Nah, ini kalau ada orang berpandangan seperti ini ya sudah, ini rusak udah. Jadi pertama-tama langkah untuk mengatasi madakhilus syaitan adalah taubat. Kita sadar bahwa kita sedang ancaman, sedang berada dalam ancaman itu. Karena itu langkah mengobati atau munjiat, langkah mengobati muhlikatus syaitan ini adalah kalau kata Al-Ghazali memang taubat. Enggak ada cara lain itu. Nah, cuma taubat ini begini ya. Ini soal taubat ini. Ini taubat ini kadang-kadang gini. Ada orang ini kalau Imam Ghazali hidup lagi mungkin akan membahas, akan menulis kitab Ihya lagi ditambah lebih tebal lagi ini. Jadi ada orang yang penggaweane ya, kerjaannya itu Pak Polisi. Tiap hari itu ngirim pesan melalui WhatsApp kepada orang lain untuk tobat. Tapi dia sendiri enggak pernah tobat. Hah? Jargonnya pemukidi itu. Jadi ada orang yang kerjaannya tiap hari itu ngajak orang lain tobat, tapi dia sendiri gak tobat. Itu persis kategori orang yang di dalam kitab Ihya oleh Al-Ghazali disebut jahilun la ya'lamu annahu jahilun. Orang bodoh tapi tidak tahu kalau dirinya bodoh. Merasa pinter. Nah kalau orang merasa pinter walaupun dirinya gak pinter, bagaimana mungkin dia mau belajar? Orang mau belajar kan karena dia memang tahu kalau dirinya gak pinter. Orang sakit tapi tidak mau tahu kalau dia sakit. Nah itulah bencana yang terjadi pada dunia ini, yang dalam ilmu psikologi itu disebut dengan denial ya. Orang itu memang gini, manusia itu apa ya, karena orang tobat itu sakit Pak. Sakit orang tobat. Maksudnya gini, orang mau bertobat itu harus mengalami sakit. Dalam pengertian, orang bertobat itu berarti dia ngaku salah. Betul gak? Nah ngaku salah itu gak mudah.
Ya saya sendiri kadang-kadang juga begitu. Saya ngaji ihya ini kok tidak berarti saya sudah apa? Saya ngaji ihya ini sebetulnya untuk diri saya sendiri sebetulnya. Cuma terus saya baca di depan umum jadi orang lain dengar gitu aja. Jadi enggak apa ya? Orang mengaku salah itu sebetulnya tidak menyenangkan. Sedapat mungkin orang itu, kecenderungan manusia, Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah mengkambing hitamkan orang. Betul gak Pak Polisi? Iya kan? Orang itu seringkali mengkambing hitamkan orang. Apa itu intinya kambing hitam itu? Scapegoating dalam bahasa Inggrisnya. Apa intinya mengkambing hitamkan itu? Intinya kan orang tidak ngaku salah kan? Meletakkan atau melemparkan kesalahan kepada orang lain. Itulah intinya kambing hitam ya. Tidak mau mengakui kesalahan. Itu dalam ilmu psikologi disebut sebagai state of denial. Orang menolak bahwa dirinya itu memang bermasalah, salah dia. Karena itu gak mau ngaku. Nah, orang yang tidak mau ngaku salah gak mungkin mau tobat. Karena itu cara mengatasi madakhilu syaitan yang paling penting adalah lepaskan itu denial itu. Kamu menolak bahwa dirimu salah itu kamu lepaskan dulu. Akui. Ya, akui pertama, akui kamu salah. Ngaku salah itu step paling penting menuju kepada munjiat yang lain yang nanti dijelaskan oleh Al-Ghazali di dalam kitab Ihya bagian terakhir. Karena ini bocoran, jadi bocoran satu saja lah cukup ya. Nanti seterusnya adalah 5 tahun ke depan. Jadi itu bocorannya, jadi semoga ya. Jadi memang kitab ini, bagian ini memang baru membaca tentang setan terus ini. Kemarin di TBN juga begitu, Pak ini Mas kok bacanya setan terus sih, kapan bahas malaikat itu? Nanti 5 tahun lagi kita bahas malaikat itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.